Setengah hari kemudian, kesengsaraan petir Han Long berangsur-angsur menghilang. Mao tidak perlu mengamati Han Long, ia hanya perlu merasakan energinya untuk mengetahui bahwa Han Long telah maju ke tahap Raja Abadi. Pada saat ini, ia menyerap energi spiritual abadi untuk menstabilkan kultivasinya. Mao tidak terburu-buru, dia mulai berbicara dengan Dahuang. Hanya saja Dahuang tidak tahu banyak, ia hanya tahu bahwa orang yang memurnikannya adalah seorang pria berjubah hijau. Sepertinya ketika pria berjubah hijau itu menempa harta ajaib, ia menambahkan beberapa bahan sisa. Pria berjubah hijau itu bosan, jadi ia menempanya dengan santai. Mengenai penampilan, nama dan dunia pria berjubah hijau itu, Dahuang tidak tahu apa-apa. Satu-satunya hal yang diketahuinya adalah bahwa setelah pria berjubah hijau itu memalsukannya, dia tidak terlalu puas. Setelah beberapa waktu, lelaki berjubah hijau itu merasa bahwa boneka abadi ini terlalu merusak pemandangan, jadi ia dengan santai melemparkannya ke dalam kehampaan. Mau uji awalnya sangat menghormati pria berjubah hijau itu, dia mampu dengan mudah menempa boneka kuat seperti Dahuang. Namun setelah mendengar bahwa pria berjubah hijau itu dengan santai melemparkan Dahuang ke dalam kehampaan karena dia tidak puas, pengakuan Uji terhadap pria berjubah hijau itu pun menurun. Jika Dahuang benar-benar boneka abadi biasa, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Kuncinya adalah Dahuang memiliki roh peralatan buatan, ini setara dengan makhluk hidup. Membuang begitu saja boneka abadi seperti itu, itu sedikit berbeda dari kepribadiannya. Nyamuk besar Suai Guo sangat tidak puas dengan sikap Mouji terhadap Dahuang. Dalam hatinya, ia ingin memberi pelajaran kepada Dahuang. Tentu saja, ia tidak bisa melakukan ini di hadapan tuannya Mo. Tiga hari kemudian, Han Long menstabilkan kultivasinya. Hal pertama yang dilakukannya adalah mendarat di depan Mo Uji. Dia membungkuk dengan gembira ke arah Mo Uji, Ahli Pil Mo, terima kasih banyak atas Pil Raja Penguras Abadi milikmu. Ini adalah Pil Raja Penguras Abadi terbaik yang pernah kulihat. Pil Draining Immortal King lainnya, bahkan yang bermutu unik, hanya dapat meningkatkan peluang Grand Luo Immortal untuk maju ke tahap Immortal King sebesar 30 hingga 40 persen. Namun, Pil Draining Immortal King yang kamu buat memiliki setidaknya 90%. Tidak, itu pasti dapat memungkinkan Grand Luo Immortal untuk maju ke tahap Immortal King. Mouuji tertawa dan berkata, "Pil yang aku racik mampu membuat Dao Friend Han naik ke tahap Raja Abadi." Akan tetapi, tidak ada pil Raja Abadi yang menguras di dunia ini yang memiliki peluang 100% untuk maju ke tahap Raja Abadi. Setelah maju ke tahap Raja Abadi, dada Han Long telah pulih. Pada saat ini, dadanya penuh dengan lengkungan. Hal ini membuat Mo uji sangat puas. Dia memang ingin membantu Han Long. Dibandingkan dengan Dahuang, bahkan jika dia membantu Han Long meramu puluhan pil Raja Penguras Abadi, itu tidak akan seberapa. Nilai pil Raja Penguras Abadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Dahuang. Han Long berkata dengan wajah serius, tidak, saya salah sebelumnya. Pil Raja Abadi Penguras yang kau buat memang berbeda dari yang dibuat oleh Kaisar Pil lainnya. Pil itu bisa membuatku merasa luar biasa dari yang biasa, dan bahkan memiliki aura Dao Abadi. Itu memungkinkan saya untuk melangkah ke alam Raja Abadi secara alami bahkan tidak perlu memaksakannya sama sekali. Kata-kata ini datang dari hati Han Long, dia benar-benar merasakan bahwa Pil Raja Penguras Abadi milik Mouji sungguh luar biasa dan luar biasa. Tidak, itu seharusnya pil biasa, tetapi ia dapat menciptakan sajak Tao yang luar biasa. Awalnya, dia berencana untuk menggunakan waktu kurang dari 50 tahun untuk maju ke tahap Raja Abadi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan maju ke tahap Raja Abadi dalam waktu kurang dari setahun. Pada saat ini, rasa terima kasihnya kepada Mouji tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Setelah mengatakan ini, Han Long mengeluarkan vas giok. Ahli pilmo, aku hanya butuh tiga pil ampuh ini. Tiga sisanya untukmu. Mo Uji melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Han Long untuk menyimpan pil-pil itu. Kemudian, dia berkata, aku adalah kaisar pil tingkat tujuh kelas terhormat. Pil-pil ini sungguh tidak berarti banyak bagiku. Sebaiknya kau simpan saja. Sekarang mari kita kembali ke Tanjung Perdamaian. Setelah itu, aku masih perlu melakukan perjalanan ke reruntuhan abadi Sarfon. Mendengar Mo Uji ingin kembali ke Tanjung Perdamaian, Han Long berkata dengan cemas, "Ahli pilmo, kita tidak bisa kembali ke Tanjung Perdamaian sekarang. Jika kamu tidak ingin tinggal di wilayah laut terpencil yang hebat, kita bisa berputar mengelilingi Tanjung Perdamaian dan mencari tempat lain untuk bersembunyi. Tidak perlu membicarakan Mo Uji, bahkan Han Long tahu bahwa dia tidak bisa kembali ke Tanjung Perdamaian sekarang. Dia telah membawa Mo Uji keluar dari Tanjung Perdamaian. Jika dia kembali sekarang, para ahli itu pasti akan menginterogasinya tentang keberadaan Mo Uji." Mouji menepuk Dahuang, dulu, kita tidak bisa kembali. Tapi sekarang, kita bisa. Kau ingin bergantung pada boneka abadi ini? Hanlong bertanya dengan heran saat melihat boneka abadi yang tingginya hanya setengah dari tinggi manusia. Benar sekali. Sekarang namanya Dahuang dan itu bisa membantu saya. Itulah sebabnya aku harus berterima kasih padamu. Jika kau tidak membawaku ke grid desolatesi domain, aku tidak akan ditakdirkan bersama Dahuang. Sama seperti Hanlong yang berterima kasih pada Mouji, Mouji juga berterima kasih pada Hanlong. Hanya karena dialah yang memurnikan grid Desolatesi domain dan menyetujui permintaan Hanlong, Hanlong tidak akan membawanya ke grid Desolatesi domain. Karena itu, Mo Uji sangat berterima kasih kepada Hanlong karena telah mendapatkan dahuang. Tetapi meskipun itu adalah boneka abadi kelas 9, ia tidak akan mampu melawan kaisar abadi. Ahli Pilmo, kamu harus tahu bahwa boneka abadi dengan tingkatan yang sama tidak dapat dibandingkan dengan tubuh Dao dengan tingkatan yang sama. Sebelum Han Long bisa menyelesaikan kalimatnya, Dahuang memotongnya dengan suara teredam, "Siapa yang bilang aku boneka biasa? Aku tidak jauh lebih lemah dari tubuh Dao. Jadi kenapa kalau Anda seorang kaisar abadi, di mataku, kamu hanya orang biasa saja." Han Long menatap Dahuang dengan kaget. Setelah Dahuang selesai berbicara, dia bergumam, "Kamu bisa bicara. Kamu juga tubuh Dao dengan kehidupan." Tubuh Dao umumnya merujuk pada mereka yang memiliki kehidupan dan kecerdasan. Kemudian, mereka akan berkultivasi dan tumbuh. Tubuh Dao omong kosong macam apa itu? Itu hanya roh pandai besi, suai guo yang berdiri di samping, menambahkan penghinaan atas luka. Itu benar-benar karena tingkat kultivasinya terlalu rendah. Jika dia sedikit lebih kuat, siapa yang berani bersikap kasar kepada tuannya? Pertama-tama, dia akan membiarkan burung besar yang bijak dan perkasa ini. Oh, itu nyamuk besar, makan beberapa suap. Sebelumnya, Han Long bersikap kasar, "Aku mohon maaf padamu." Setelah Han Long tahu bahwa Dahuang memiliki pikirannya sendiri dan tidak menempatkan Kaisar Abadi di matanya, dia segera menangkupkan tinjunya dan meminta maaf. Di mata seorang kultivator seperti dia, seorang ahli adalah seorang ahli dan seorang yang lemah adalah seorang yang lemah. Saat ini, di hadapan Dahuang, dia adalah yang lemah. Tanjung Perdamaian. Setelah pertempuran antara Kaisar Besar Lunkai dan Zuopingan, tempat ini tampaknya telah kembali ke keadaan semula. Beberapa Raja Abadi dan Kaisar Abadi mengetahui bahwa Mouji tidak berada di Tanjung Perdamaian sehingga mereka pergi satu demi satu. Kembalinya Mouji dan Han Long ke Tanjung Perdamaian tidak menimbulkan banyak keributan. Bahkan jika semua ahli lainnya telah pergi, masih ada Zuopingan. Pertama kali, Zuopingan mengabaikan Mouji, membiarkan Mouji datang ke wilayahnya lalu pergi. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan hal serupa terjadi. Jadi, saat Mouji kembali ke Tanjung Perdamaian, Zuopingan menerima berita tersebut. Mari kita pergi ke hotel perdamaian terlebih dahulu. Aku sudah tinggal di sana cukup lama. Kali ini aku akan pergi ke dunia abadi bersamamu, jadi aku perlu menyampaikan salamku. Saat mereka melangkah ke dermaga Tanjung Perdamaian, Han Long berkata, "Tepat saat mau uji hendak mengatakan bahwa dia juga bermaksud untuk menyampaikan salamnya kepada Gai Guangyi dan kawan-kawan, dia mendengar suara tenang di telinganya, 'Ahli Pilmo, namaku Zhuoping'an.' Jika Ahli Pilmo tidak ada urusan, silakan datang ke rumah Peristirahatan Perdamaianku untuk mengobrol." Ada apa? Hanlong melihat Muuji sedang linglung, jadi dia buru-buru bertanya. Uji berkata tanpa daya, "Zuo Pingan mengundangku ke Peace Rest House untuk mengobrol." Nada bicara, Zuo Pingan tidak mengandung kata, mengundang, tetapi dengan tegas memintanya untuk melakukan perjalanan. "Ah, seru!" Hanlong kaget. Dia buru-buru menyampaikan pesan kepada Muuji, "Wuji, kamu tidak boleh memanggilnya Zuo Pingan secara langsung. Kamu harus memanggilnya Kaisar Besar Pingan atau Senior Zuo." Uji tersenyum tipis bukannya dia tidak ingin memanggil Kaisar Pingan atau Senior Zuo, tetapi karena dia bermaksud membuat kesepakatan dengan Zuo Pingan. Jika dia memanggil Zuo Pingan, senior, maka kesepakatan ini tidak akan adil. Aku akan menemanimu. Han Long tidak menunggu jawaban Mouji saat dia menambahkan. Tidak usah terburu-buru, aku akan kembali ke hotel untuk menyapa beberapa teman dulu. Setelah itu, aku akan pergi ke Peace Rest House. Setelah itu, aku akan meninggalkan Tanjung Perdamaian. Mouji melambaikan tangannya dengan santai dan berkata. Han Long terdiam. Jika Mouji ingin bertemu teman-temannya terlebih dahulu, maka dia tidak bisa berkata apa-apa. Ketika Mouji dan Han Long kembali ke Hotel Perdamaian, mereka mengetahui bahwa Gai Guangyi dan kawan-kawan telah meninggalkan Hotel Perdamaian beberapa bulan yang lalu. Mereka tampaknya telah pergi ke wilayah laut terpencil yang agung. Mouji hanya bisa meninggalkan surat untuk Hotel Perdamaian agar disampaikan kepada Gai Guangyi dan rekannya. Pada saat yang sama, seorang pemuda berwajah pucat di lantai tertinggi rumah peristirahatan perdamaian menunjukkan sedikit ejekan. Setelah itu, dia bergumam pada dirinya sendiri, Zuopingan, keke, sudah berapa tahun sejak seorang junior berani memanggilku seperti itu. Meninggalkan tanjung perdamaian, mungkin di kehidupanmu selanjutnya. Di matanya, Mo Wuji ada di sini untuk meramu pil untuknya. Mo Wuji bisa bermimpi untuk pergi. Hanlong, energi spiritual abadi di sini jauh lebih padat daripada hotel perdamaian milikmu. Mo Wuji dan Hanlong berjalan ke pintu masuk rumah peristirahatan perdamaian dan berkata. Dia dan Hanlong sudah saling kenal, oleh karena itu, cara dia menyapanya jauh lebih santai. Hanlong tertawa, meremehkan dirinya sendiri. Hotel perdamaian bukan milikku. Aku hanya seorang pembantu di sana. Apakah ahli pilmo ada di sini? Seorang asisten toko maju dengan wajah penuh senyum saat dia berkata dengan hormat, "Adapun Hanlong yang berada di samping Mo Uji, dia sama sekali diabaikan oleh asisten toko ini. Itu aku, Mo Uji mengangguk." Asisten toko itu bergegas berkata, "Kalau begitu, ahli pilmo, silakan ikut saya." Mo Uji memberi isyarat pada Han Long dan mereka berdua membawa Dahuang dan Suai Guo ke Peace rest house. Dengan adanya ahli seperti Zuopingan di wisma perdamaian, tanpa Dahuang di sisinya, Mo benar-benar tidak akan berani masuk. Asisten toko itu mengantar Mo Uji sampai ke tangga lantai lima sebelum berkata, ahli pilmo, silakan masuk. Orang rendahan ini harus pamit. Mo Uji, Han Long dan Dahuang melangkah ke tangga lantai lima dan tiba di sebuah ruangan besar. Di dalam ruangan itu, hanya ada seorang pemuda berwajah pucat yang duduk. Di depan pemuda ini ada secangkir teh spiritual abadi dan sebuah kipas lipat di atas meja teh. Kulit pemuda ini terlalu pucat, mustahil bagi Mouji untuk tidak menyadarinya. Hanya saja ruangan ini agak terlalu luas. Selain tempat duduk pemuda ini dan meja teh, tidak ada yang lain. Bahkan tidak ada tempat untuk Mouji dan Hanlong duduk. 622. "Kamu Mouji, Raja Pil kelas terhormat." Tatapan mata Zuo Pingan tertuju pada Mouji, sedangkan Hanlong dan Dahuang, dia bersikap seolah-olah tidak melihat mereka. Uji melemparkan dua bangku batu dan berkata kepada Han Long, "Han Long, silakan duduk dulu. Tuan tidak punya kebiasaan menerima tamu, jadi kita tidak boleh membiarkan diri kita menderita. Aku akan berdiri saja." Han Long tidak memiliki kepercayaan diri seperti Mouji. Di depan Zuopingan, dia benar-benar tidak berani duduk. Selama Zuopingan tidak menggunakan auranya untuk menekannya, dia tidak akan merasa takut atau rendah diri. Karena itu, dia tidak ragu untuk duduk. Melihat Mouji duduk, mata Zuopingan menampakkan sedikit ejekan. Apakah dia mengira Zuopingan akan memandangnya dengan baik hanya karena dia bertindak begitu kurang ajar di depan Zuopingan? Dia bahkan berani membawa orang ke sini sendirian. Apakah dia tidak tahu cara mengejar kata, kematian, hanya karena dia tahu sedikit tentang Daopil? Bagi Mouji, dunia abadi sama dengan dunia kultivasi. Paling-paling, itu hanya masalah berbicara yang kuat. Sekarang setelah dia memiliki Dahuang, bahkan jika Dahuang bukan tandingan Zuopingan, itu tidak akan terlalu jauh. Dia tidak percaya bahwa orang sakit-sakitan seperti Zuopingan mau mempertaruhkan nyawanya untuk berurusan dengan seseorang yang tidak menaruh dendam padanya dan bahkan mungkin bisa menolongnya. Karena demikianlah halnya, dia berhak berbicara dengan Zuopingan secara setara. Oleh karena itu, Mouji Uji langsung mengabaikan penghinaan Zuopingan, dan berkata dengan tenang, teman Dao Zuo salah. Aku memang Mouji, Uji, tetapi aku bukanlah Raja Pil Tingkat 5 terhormat. Aku adalah Kaisar Pil Tingkat 7 terhormat. Apakah yang kamu katakan itu benar? Zuopingan tiba-tiba berdiri dan menatap Mouji. Uji mengenai sikap tidak hormat Mouji sebelumnya, dia sudah lama melupakannya. Ketika dia mendengar jawaban Mouji, meskipun dia sudah berada di tahap kaisar abadi tingkat lanjut dan memiliki pikiran yang teguh, dia masih tidak bisa tetap tenang. Mouji menatap Zuopingan dengan tenang. Dia bahkan tidak repot-repot membalas kata-kata Zuopingan. Dia tahu bahwa sudah waktunya untuk mengukur kekuatan kedua belah pihak. Hanya setelah ini mereka dapat berdiskusi dengan baik. Tetaplah di Tanjung Perdamaian dan buatlah pil untukku. Bahkan jika kau menyinggung Lun Kai, dia tidak akan berani merebutmu dari tanganku. Bagaimanapun juga, Zuo Pingan adalah seorang kaisar abadi. Dia langsung membuat keputusannya. Sebagai kaisar pil tingkat tujuh kelas terhormat, harga diri Mouji tidak berarti banyak baginya. Bahkan jika wanita inilah yang dibawa Mouji, dia tetap bisa membiarkannya pergi. Hanya ada satu syarat, yaitu Mouji harus meramu pil untuknya. Saya bisa meramu pil untuk Anda. Tentu saja, ada syaratnya. Pada saat yang sama, aku tidak akan tinggal di Tanjung Perdamaian. Nada bicara Mouji tetap tenang. Kilatan ganas melintas di mata Zuopingan dan aura kuat pun menyambarnya. Jelas tidak ada apapun di ruang ini, tetapi Mouji dapat merasakan tekanan yang membuatnya sulit bernapas saat tekanan itu mendarat di dadanya. Tekanan hebat ini tidak berhenti di situ. Sebaliknya, tekanan itu semakin kuat dan kuat. Dahuang, yang berdiri di samping Mouji, juga merasakan aura Kaisar Abadi yang kuat ini. Cahaya hijau samar keluar dari matanya, diikuti oleh aura yang tidak lebih lemah dari aura Zuopingan. Kedua aura itu bertabrakan di udara ruangan, memancarkan suara teredam. Ekspresi terkejut muncul di wajah Zuopingan. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan boneka abadi ini. Boneka abadi ini sebenarnya memiliki aura dao yang kuat. Dari penampilannya, setidaknya itu adalah boneka abadi kelas sembilan. Zuopingan akhirnya mengerti mengapa uji berani duduk di depannya. Jadi itu karena boneka abadi. Dia mencibir dalam hatinya. Bahkan jika boneka abadi kelas sembilan datang ke sini, itu akan tetap menjadi sampah di depannya. Saat memikirkan hal ini, aura Zuopingan melonjak gila-gilaan. Sebelumnya, dia tidak bermaksud melukai Mouji. Bukan saja dia tidak bisa melukai pembuat pilnya, dia bahkan tidak bisa kehilangan sedikit pun kekuatan hidupnya. Aura Dahuang juga melonjak dengan gila-gilaan. Baik itu aura domain Daunnya maupun aura yang menindas, aura itu tidak lebih lemah dari aura Zuopingan. Bahkan, aura itu secara bertahap melampaui Zuopingan. Hati Zuopingan dipenuhi dengan keterkejutan. Ini jelas bukan boneka abadi kelas 9 dia tahu bahwa auranya tidak akan bisa lagi melukai Mo Uji. Tepat saat dia hendak menyerang, Mo Uji tiba-tiba berkata, Zuo Pingan, jika kamu menyerang, maka aku akan segera meninggalkan Tanjung Perdamaian. Mengenai kerjasama, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menemukan orang lain selain Anda, Zuo Pingan. Mendengar perkataan Mo aura jahat Zuo Pingan pun muncul. Seekor semut biasa berani mengancamnya, Zuo Pingan. Huang, bersiap menyerang. Merasakan aura ganas Zuo Pingan, Mo berdiri dan mundur beberapa langkah dia juga bersiap untuk menyerang. Karena Mouji bersiap menyerang, Han Long tentu saja akan membantu Mouji. Mouji merasa bukan hal buruk meski kultivasinya rendah, tetapi dia masih mampu membantu Dahuang. Terlebih lagi, dia memiliki kelebihannya sendiri, yaitu penjara spasial dan saluran penyimpanan rohnya. Meskipun hal-hal ini tidak ada bedanya dengan hal yang menggelitik bagi Zuopingan, dalam pertarungan antar petarung, pengaruh sekecil apapun dapat mengubah hasil pertarungan. Bagus sekali, Anda memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Aura ganas Zuopingan berangsur-angsur menghilang. Dia menatap Mouji dan berkata dengan acuh tak acuh sebelum duduk kembali. Hatinya dipenuhi dengan kengganan. Baru saja, dia benar-benar ingin memberi pelajaran pada boneka ini. Sebuah boneka benar-benar berani menggunakan auranya untuk melawannya. Itu sama saja dengan mencari kematian. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menanggungnya. Tidak ada alasan lain selain karena Mouji adalah kaisar pil tingkat tujuh yang terhormat. Dengan boneka abadi seperti itu, Mouji memiliki kemampuan untuk meramu pil untuknya. Zuopingan jika Mouji benar-benar masih sangat muda, maka pil yang diraciknya mungkin dapat membantunya pulih sepenuhnya. Ketika Zuopingan berhenti, Mouji juga menghentikan aura Dahuang. "Kau benar-benar seorang Kaisar Pil tingkat tujuh yang terhormat." Zuopingan menarik napas dalam-dalam. Ia menatap Mouji dan bertanya dengan serius. Kali ini, Mouji tidak tinggal diam. Dia berkata dengan yakin, "Benar sekali, aku memang seorang Kaisar Pil tingkat tujuh kelas terhormat." Hanlong masih seorang dewa Luo Agung beberapa bulan yang lalu, tetapi sekarang dia adalah Raja Abadi. Itu semua karena pil Raja Abadi penguras yang aku buat. Apakah usiamu sudah lebih dari seribu tahun? Meskipun Zuo Pingan menduga bahwa Mo Uji mungkin belum berusia lebih dari seribu tahun, dia tetap ingin memastikannya. Tidak, Mo Uji menjawab dengan sederhana: "Dalam hatinya tidak perlu membicarakan usia seribu tahun, usianya bahkan jauh dari seratus tahun." Zuo Pingan mengangguk, tidak ada ekspresi di wajahnya. Sepertinya dia bukan orang yang terkejut ketika mengetahui bahwa Uji adalah Kaisar Abadi tingkat tujuh yang terhormat. Uji yakin bahwa dia telah memenuhi persyaratan Zuopingan. Adapun mengapa Zuopingan tidak segembira sebelumnya, itu sangat wajar. Sebelumnya, Zuopingan mengira Uji adalah ikan yang tidak berdaya, jadi dia tidak perlu mempedulikan emosi Uji. Sekarang setelah dia tahu betapa kuatnya Dahuang, dia tentu tidak bisa menunjukkan ketidaksabaran sebelum negosiasi. Apakah Zuopingan memperlihatkan ketidaksabaran atau tidak, hal itu tidak menjadi masalah bagi Uji. Jika dia tidak bisa mencapai kesepakatan dengan Zuo pingan maka dia tidak akan berbicara. Dia memiliki keyakinan untuk melakukannya sekarang. Burungmu ini lumayan. Zuopingan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Pandangannya tertuju pada Suai Guo. "Mau uji tidak tahu apa maksud Suopingan?" Secara logika, dia seharusnya mengatakan bahwa Dahuang tidak buruk. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memuji Suai Guo yang tidak melakukan apa-apa. Dahuang berkata dengan suara tidak senang, "Mungkinkah burung itu yang menghalangimu?" "Itu aku, Dahuang." Oke. Okay kata-katamu sungguh tidak mengenakan untuk didengar. Mengapa kita tidak bertengkar saja? Dahuang, jangan bicara omong kosong. Mo Wuji menegur Dahuang. Alasan mengapa dia tidak ingin Dahuang bertarung dengan Zuopingan bukanlah karena dia takut pada Zuopingan. Itu karena Dahuang adalah orang yang suka membakar uang. Termasuk kristal hijau di tubuh Dahuang, Mo Wuji hanya punya lima. Setiap kali Dahuang menyerang, jaminan keselamatan Mo Uji akan berkurang. Kau bisa bicara. Meskipun Dahuang menghalangi aura Zuopingan, Zuopingan tidak terlalu peduli. Sekarang setelah dia mendengar Dahuang berbicara, dia benar-benar terkejut. Boneka bisa berbicara. Ini berarti boneka ini memiliki roh peralatan. Peralatan abadi dengan roh peralatan adalah peralatan abadi tingkat pertama. Boneka juga bisa memiliki roh peralatan. Dahuang mengerutkan bibirnya. Dia bahkan tidak repot-repot menjawab Zuopingan. Zuopingan melanjutkan, aku menarik kembali kata-kataku. Kamu juga tidak buruk. Setelah mengatakan ini, Zuopingan menatap Mouji dan berkata dengan nada yang lebih serius, apakah kamu pernah mendengar tentang pil sekilas tujuh rune? Mo menggelengkan kepalanya, maafkan aku. Meskipun aku seorang kaisar pil tingkat tujuh, aku tidak tahu banyak formula pil. Zuo Pingan tidak terkejut. Ia melanjutkan, ada tiga bahan utama untuk pil tujuh rune. Yang pertama adalah vitalitas pembuat pil. Setelah mengatakan ini, Zuo Pingan menatap Mo dengan serius. Ini bukan rahasia lagi. Ada beberapa orang di Tanjung Perdamaian yang tahu bahwa dia, Zuo Pingan, memerlukan vitalitas seseorang untuk memasuki pilnya. Ketika dia melihat Mouji tidak bereaksi terhadap berita ini, dia tahu bahwa Mouji sudah mengetahuinya. Sebagai seorang hegemon, Zuopingan sebenarnya menghela napas lega. "Kalau ini terjadi di masa lalu, hal ini tidak akan terjadi." Jika dia, Zuopingan, menginginkan seorang pemurni pil untuk meramu pil, tidak perlu membicarakan tentang vitalitas. Bahkan jika dia menginginkan hidupmu, kamu harus memberikannya kepadanya. Bahan kedua adalah bunga bodi hijau. Lanjut Zuopingan, bunga bodi hijau tidaklah banyak. Meskipun ramuan abadi ini sangat berharga, tidak sulit untuk mendapatkannya. Ramuan abadi ini juga merupakan bahan utama pil bodi hijau. Pil bodi hijau merupakan salah satu pil penyembuhan terbaik. Bahan ketiga adalah rumput alam surgawi. Ketika Zuopingan mengatakan ini, sedikit kesedihan melintas di matanya. Hal utama adalah bahwa rumput alam surgawi benar-benar terlalu sulit diperoleh. Membutuhkan rumput alam surgawi. Mo Wuji bertanya dengan heran. Zuopingan mengangguk, benar sekali. Itu memang rumput alam surgawi. Itulah yang tertulis dalam formula pil. Rumput alam surgawi adalah ramuan abadi tingkat tujuh. Sangat sulit untuk mendapatkannya. Setelah sekian tahun, yang dapat kutemukan hanya rumput surgawi sunyi. Lagi pula, rumput surgawi sunyi hanya tingkat lima. Bahkan rumput surgawi sunyi tingkat lima jauh lebih sulit diperoleh daripada ramuan abadi tingkat tujuh pada umumnya. Hal yang paling sulit adalah bahwa rumput surgawi desolate sangat sulit dimurnikan. Setelah bertahun-tahun, bahkan kaisar pil terbaik hanya dapat meramu pil Seven Runes Glimsing dengan empat rune. Mowuj tidak menyela, hanya dia yang tahu bahwa rumput surgawi desolate adalah cikal bakal rumput alam surgawi. Satu-satunya perbedaan antara rumput surgawi desolate dan rumput alam surgawi adalah perbedaan kemurniannya. Zhuo meminta seorang kaisar pil untuk meramu pil tujuh rune untuknya. Jika dia bahkan tidak tahu perbedaan antara rumput surgawi sunyi dan rumput alam surgawi, bagaimana dia bisa meramu pil tujuh rune? 623. Kau ingin aku meramu pil penglihatan tujuh rune untukmu? Setelah Zhuo Pingan selesai berbicara, Mo uji bertanya dengan samar. Bibir Zuopingan berkedut. Dia adalah seorang kaisar agung puncak, mengapa dia perlu mengundang seorang pemurni pil yang bahkan belum berada di tahap raja abadi. Namun, Mouji tampaknya tidak menganggapnya penting. Meskipun kultivasi Mouji tidak tinggi, seorang kaisar pil muda seperti dia memang memiliki kualifikasi untuk mengundangnya. Setelah memikirkannya, hati Zuopingan menjadi tenang. Nada suaranya juga tenang, benar, aku ingin kamu meramu pil untukku. Kata, mengundang, agak menonjol. Mouji tidak peduli dengan sikap Zuopingan. Memang benar bahwa kaisar abadi adalah eksistensi puncak, tetapi ada lebih dari satu kaisar abadi puncak. Terlebih lagi, dia, uji adalah seorang kultivator tanpa akar spiritual. Keberadaannya tidak lebih lemah dari seorang kaisar abadi. Terlebih lagi, dia adalah seorang kaisar pil tingkat tujuh yang terhormat. Kaisar pil tingkat tujuh yang terhormat bahkan lebih langka daripada kaisar abadi. Mengapa aku harus meramu pil untukmu? Mouji mengerutkan kening. Secara logika, dia tidak perlu menanyakan hal ini. Zuo Ping'an seharusnya mengambil inisiatif untuk meminta imbalannya. Dia tidak menyangka orang ini begitu keras kepala, dia bahkan tidak menyebutkan apapun tentang imbalan. Mungkinkah dia, Mouji, akan merasa terhormat untuk meramu pil bagi seorang kaisar agung? Dia bahkan tidak menaruh kehormatan seperti itu di matanya. Benar saja, saat mendengar perkataan Mouji, wajah Zuopingan langsung muram. Jejak permusuhan di hatinya hampir meledak. Sama seperti yang dipikirkan Mouji, dia tidak berniat memberi Mouji imbalan apapun. Paling-paling, dia akan membiarkan Mouji menggunakan namanya. Dahuang bersiap untuk menyerang. Setelah pertarungan, kita akan segera pergi. Mouji bisa merasakan kemarahan dan permusuhan Zuopingan. Dia benar-benar marah. Dia datang ke sini bukan untuk memohon kepada Zuopingan, tetapi untuk bernegosiasi. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia datang ke sini untuk membantu. Orang tua kolot ini terus-menerus mencoba menggunakan kekerasan untuk mengancamnya, jadi kesabaran Mouji ada batasnya. Ahli Pilmo, apa maksudnya ini? Mengapa kamu tidak mau meramu pil untukku? Zuopingan membuka tangannya dan sebuah kipas lipat muncul di telapak tangannya. Wilayah kekuasaannya mulai meluas keluar. Kali ini, dia tidak hanya menggunakan wilayah kekuasaan dan auranya untuk menekan Mouji, tetapi juga niat membunuhnya juga melonjak ke arah Mouji. Kaisar Agung memiliki martabat seorang Kaisar Agung. Apakah seekor semut biasa berpikir bahwa dia luar biasa hanya karena dia memiliki boneka abadi? Hari ini, kesabaran Zuopingan telah mencapai batasnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia begitu sabar berbicara dengan seekor semut. Dia tidak menyangka bahwa semut ini akan berpikir bahwa dia adalah orang nomor satu di dunia hanya karena dia memiliki boneka abadi. Mouji mundur ke tangga dan berkata dengan dingin, menurutmu siapa dirimu? Mengapa aku harus meramu pil untukmu? Dah huang, bertarung. Zuo Pingan tidak langsung menyerang, dia ingin menggunakan niat membunuhnya untuk menekan Mouji. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mouji benar-benar akan mengabaikannya dan langsung menyerangnya. Dahuang sudah meninju dengan tinjunya. Retakan kecil muncul di sekelilingnya. Ledakan energi unsur yang dahsyat meletus, menyebabkan defense arai di ruangan itu mengeluarkan suara retakan. Itu pukulan sederhana, tetapi langsung mengunci ruang ini. Han Long, yang awalnya ingin bergerak, langsung merasa sulit bernapas. Dia mundur dengan cemas, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebelumnya, dia mengira bahwa sebagai Raja Abadi, dia akan memenuhi syarat untuk mengambil tindakan. Sekarang setelah Dahuang meninju, dia tahu bahwa dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan seorang kaisar abadi. Yang mengejutkan Han Long adalah dia tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur. Secara logika, Mo Uji seharusnya tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur. Namun, pada saat yang sama ketika Dahuang menyerang, Mo Uji justru berdiri di samping Dahuang. Tidak hanya itu, ia bahkan menghunus pedang dan menebaskannya ke arah Zuo Kultivasi Mo Uji jelas jauh lebih rendah daripada miliknya. Ketika Han Long memikirkan bagaimana Mo Uji hanya menghabiskan waktu setengah tahun untuk naik dari Raja Pil Tingkat 6 menjadi Kaisar Pil Tingkat 7, dan bahkan mampu meramu Pil Raja Abadi Penguras yang unik, dia pun mengerti. Orang seperti Mo Uji tidak bisa dinilai dengan standar normal. Tidak perlu dibicarakan lagi bagaimana Mo Uji bisa naik ke Kaisar Pil Tingkat 7 dalam waktu yang sesingkat itu. Hanya fakta bahwa Mo Uji berani duduk dengan tenang di depan Zuopingan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan olehnya, Han Long. Jika Han Long terkejut, maka hati Zuopingan dipenuhi dengan keterkejutan. Han Long hanya melihat tebasan pedang Mo Uji. Dia tidak tahu bahwa domain Mouji dapat tumpang tindih dengan domain Dahuang. Selain itu, itu menciptakan efek pusaran air yang secara langsung menekan domain Zuopingan. Yang lebih penting, pedang Mo Uji bagaikan sungai yang mengalir. Zuopingan sangat jelas merasakan niat membunuh yang tak tertandingi itu. Pedang ini tidak lagi mengancamnya. Namun, jika pedang ini terus tumbuh, akan tiba saatnya ia tidak akan mampu menahan pedang ini. Pedang ini mengandung niat membunuh alami dari Dao Surga. Pedang ini tampak seperti pendahuluan untuk pedang lainnya. Pikiran ini hanya terlintas di benak suopingan. Setelah itu, kipas di tangannya terbuka setengah. Kipas itu juga menyapu gelombang energi yang mengguncang bumi ke arah tinju dahuang. Adapun pedang Mouji, dia tidak mempedulikannya. Pedang itu sangat kuat. Namun, pedang itu hanya kuat di masa depan. Saat ini, pedang itu tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Boom! Dua gelombang energi unsur yang meledak menghantam pavilion kecil itu. Retakan muncul di udara. Bangunan-bangunan di sekitar ruangan meledak seperti petasan, hancur berkeping-keping. Benar saja, seperti yang diprediksi Zuo Pingan. Saat pedang Mauji mendarat, itu seperti lumpur yang jatuh ke laut. Tidak ada riak sedikit pun. Zuo Pingan melambaikan kipas lipat di tangannya sedikit, dan loteng yang hancur terbang kembali kepadanya, mengembalikan loteng tersebut ke keadaan semula seolah-olah tidak pernah meledak. "Ayo, Dahuang." Dahuang masih ingin menyerang, namun Mauji mengangkat tangannya untuk menghentikan Dahuang. Dia tahu bahwa Dahuang lebih lemah dari Zuopingan. Jika Zuopingan mengerahkan seluruh kemampuannya, dia pasti bisa melarikan diri. Namun, Dahuang pasti akan hancur berkeping-keping. Zuopingan tidak melanjutkan serangannya. Dia juga tahu bahwa dengan boneka abadi ini, mustahil baginya untuk menahan Mouuji di sini. Satu-satunya kemungkinan adalah menghancurkan Dahuang dan kemudian membiarkan Mouuji melarikan diri. Ini tidak akan menguntungkannya, Zuopingan. Tidak perlu membicarakan tentang fondasi Mouuji yang kuat dan masa depan yang cerah. Dia Zuopingan Pingan, lebih suka menyinggung orang dengan potensi seperti itu. Selain itu, Mo Uji adalah kaisar pil tingkat tujuh yang dia cari-cari. Ahli pil sebelumnya aku, Zuopingan, Pingan, telah bertindak gegabah. Aku, Zuopingan, Pingan, mohon maaf di sini. Zuopingan Pingan menundukkan wajahnya dan mengepalkan tinjunya ke arah Mo Uji. Jika Dahuang dapat menekan Zuopingan Pingan dalam pertempuran tadi, bahkan jika Zuopingan Pingan meminta maaf, Mo Uji tidak akan ragu untuk pergi. Kenyataannya, dalam pertukaran sebelumnya, meskipun dia telah membantu, Dahuang masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang setelah dia pergi, Zuo Pingan tidak akan terus menghalanginya, tapi bagaimana dia akan menghadapi Lun Kai? Dahuang tidak bisa mengalahkan Zuo Pingan, jadi dia mungkin juga tidak bisa mengalahkan Lun Kai. Dia tidak ingin Dahuang hancur sementara Lun Kai menghalanginya. Jadi setelah Zuo Pingan meminta maaf, uji berhenti dan mengepalkan tangannya, "Dao Zuo terlalu serius. Aku datang ke sini untuk membantu Dao Zuo. Bagaimana mungkin Dao Zuo memandang rendah orang sepertiku?" Zuo Pingan adalah rubah tua yang licik. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Mo Uji ada di sini untuk mencari perlindungannya? Niat awalnya adalah meminjam nama Mo Uji. Namun sekarang Mo Uji bahkan tidak mengganggunya lagi, dia hanya bisa berkata, Ahli Pil Mo, mari kita lupakan semua yang terjadi sebelumnya. Saya punya formula pil untuk pil Seven Runes Glimsing di sini. Bisakah Ahli Pil Mo melihat apakah Anda bisa meramunya? Dengan itu, Zuo Pingan mengeluarkan surat giok dan hendak memberikannya kepada Mo Uji. Mo Uji melambaikan tangannya dan berkata, Aku tidak akan melihat formula pil untuk saat ini. Selama itu adalah pil abadi tingkat tujuh, aku pasti bisa meramunya. Jika teman Dao Zuo tidak mempercayaiku, kau dapat melihat pil bodi hijau ini. Dengan itu, Mu Wuji melemparkan pil bodi hijau ke Zuopingan. Setelah melihat formula pilnya, akan buruk jika dia tidak bisa mencapai kesepakatan dengan Zuopingan. Saat pil bodi hijau ini mendarat di tangan Zuopingan, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia telah menggunakan pil bodi hijau berkali-kali dan telah melihat banyak di antaranya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pil bodi hijau dengan mutu unik yang dikeluarkan Mo Uji, yang terlihat sempurna dan baru saja diramu. Zuo Pingan mengembalikan pil bodi hijau kepada Mo Uji dengan sungguh-sungguh. Dengan suara rendah, ia bertanya, ahli pil Mo, mohon sebutkan syarat Anda. Jika saya, Zuo Pingan, mampu melakukannya, saya, Zuo Pingan, pasti akan membantu Anda. Mo Uji mengangguk. Lebih tepatnya begitu. Jika dia punya mentalitas seperti itu, mengapa ada begitu banyak omong kosong? Pertama-tama aku akan mengatakan apa yang bisa kulakukan. Pertama, aku bisa meramu pil tujuh rune untuk Dao Frenzuo. Namun, aku memperkirakan bahwa pil tujuh rune yang kuramu seharusnya adalah lima rune. Kedua, dua puluh tahun kemudian, aku jamin aku bisa meramu sejumlah pil penglihatan tujuh rune asli untuk sahabat Dao Zuo. Mo Uji langsung menyatakan apa yang bisa dia lakukan. Memang benar bahwa dia belum pernah melihat formula pil untuk pil Seven Runes Glimpsing. Namun, dia tahu tentang rumput surgawi desolate dan rumput alam surgawi. Rumput surgawi desolate adalah ramuan abadi yang sangat sulit dimurnikan. Wajar bagi para penyuling pil lainnya untuk tidak dapat memurnikan rumput alam surgawi. Pada saat yang sama, Mouji sangat percaya diri dengan dao pilnya. Dia yakin bahwa karena pemurni pil lain dapat meramu pil penglihatan 4 rune, maka dia pasti dapat meramunya. Alasan mengapa dia menduga bahwa dia akan mampu meramu pil sekilas 5 rune adalah karena Mouji percaya bahwa para pembuat pil yang mampu meramu pil sekilas 4 rune tidak berhasil memurnikan rumput surgawi sunyi hingga di atas 90%. Rumput surgawi sunyi hanya dapat disebut rumput surgawi sunyi apabila tingkat kemurniannya di atas 90 Kau bisa meramu pil sekilas tujuh rune yang asli dalam waktu 20 tahun. Kali ini, Zuo Pingan benar-benar bersemangat. Ia memahami maksud Mo Wuji. Jika Mo Wuji benar-benar dapat meramu pil tujuh rune sejati dalam waktu 20 tahun, ia akan rela melakukan apapun. Tidak, tidak perlu bicara soal 20 tahun. Bahkan jika itu 100 tahun, atau bahkan 200 tahun, dia akan bersedia menunggu. Mouji berkata dengan tenang, benar sekali. Aku yakin aku bisa meramu pil penglihatan tujuh rune dalam dua puluh tahun. Syaratnya, kamu harus mengikutiku selama dua puluh tahun. Jika ada yang buta, kamu harus membantuku memberi mereka pelajaran. Zhuo Pingan berkata tanpa ragu sedikit pun, asalkan kamu bisa meramu pil sekilas empat rune dengan segera, aku yakin kamu bisa meramu pil sekilas tujuh rune dalam dua puluh tahun. Jadi bagaimana jika saya, Zhuo Pingan, mengikuti anda selama dua puluh tahun? Namun prasyaratnya adalah saya tidak akan mengikuti Anda untuk membalas dendam. Saya hanya akan bertindak ketika orang lain bertindak melawan Anda. Jika Anda memprovokasi orang lain tanpa alasan, saya tidak akan bertindak. Bagaimanapun juga, Zuo Pingan adalah seorang kaisar abadi. Dia punya penilaiannya sendiri. Jika mau uji terus-menerus mencari masalah, berapa banyak musuh yang akan dia, Zuo Pingan, buat? Sekalipun dia berhasil memperoleh pil sekilas 7 rune dalam 20 tahun, keuntungannya tidak akan bisa menutupi kerugiannya. Dia harus menjelaskan ini terlebih dahulu. Mouji terkekeh, jika aku, Mouji, ingin membalas dendam, aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya perlu melakukan apa yang kau katakan. Jika tak seorang pun datang memprovokasiku, sekalipun Dao Zhuo tidak bertindak sekali dalam 20 tahun, kesepakatan kita akan dianggap selesai. Baiklah, setuju. Zuo Pingan mengangkat tangannya dan membentuk jejak kehendak spiritual di udara. Kemudian, dia menatap Mouji. Mouji tidak menggabungkan jejak kehendak spiritualnya dengan milik Zuo Pingan. Sebaliknya, ia melambaikan tangannya untuk membubarkan jejak kehendak spiritual Zuo Pingan. Kemudian, ia berkata dengan acuh tak acuh, kesepakatan seorang pria sejati sama acuhnya seperti air. Aku percaya pada Dao Zuo, dan aku percaya Dao Zuo juga percaya padaku. Hahaha, <laughs> jadi bagaimana kalau aku, Zuo Pingan, mempercayaimu sekali ini? Kalau begitu, Dao Zuo, tolong keluarkan formula pilnya. Aku akan meramu sejumlah pil Seven Runes Glimsing sekarang, kata Mo Uji segera. 624. Zuo Pingan tidak membuang waktu lagi, lalu mengambil sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Mouji, ahli pilmo, di dalamnya terdapat setumpuk ramuan abadi untuk pil sekilas tujuh rune dan formula pil. Aku akan menunggumu di sini untuk memurnikan pil. Mouji dapat merasakan bahwa ketika Zuo Pingan memberinya cincin penyimpanan, Zuopingan Pingan telah menyegel seluruh bangunan. Namun, dia tidak takut. Bahkan jika dia dan Dahuang bergabung, mereka hanya akan bisa binasa bersama Zuopingan. Pingan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada batasan pada cincin penyimpanan. Mo Uji melihat lebih dari 100 ramuan abadi dan sebagian besar dari mereka adalah ramuan abadi tingkat 7. Resep pil dengan lebih dari 100 herbal sudah dianggap sebagai pil abadi tingkat 7 yang agak sulit. Ramuan abadi itu diawetkan dengan cukup baik. Dari kelihatannya, Zuo Pingan telah memperoleh cukup banyak wawasan tentang pengawetan ramuan abadi selama bertahun-tahun. Mo Uji mengeluarkan semua tanaman obat dan menaruhnya di samping. Kemudian, dia mengeluarkan surat giok dari cincin penyimpanannya. Kekuatan spiritualnya meresap ke dalam lembaran giok itu dan dia segera melihat formula pil di dalamnya. Resep pilnya sangat rinci dan bahkan menyertakan beberapa hal yang perlu diperhatikan selama proses pemurnian pil. Di permukaan, formula pil ini tampak seperti formula pil yang sempurna. Mouji tidak melihat deskripsi rumput surgawi Desolate yang dimurnikan hingga 99% kemurniannya sebelum dapat dianggap sebagai rumput alam surgawi, tetapi dia tahu bahwa formula pil ini masih kurang sesuatu. Ramuan abadi yang diambil Zuopingan semuanya benar-benar sesuai dengan formula pil, tanpa penyimpangan apapun. Mo Uji meletakkan formula pil, tetapi tidak langsung mulai meramu pil. Dia memejamkan mata dan mulai menyimpulkan. Bagaimanapun, Zuopingan hanya memberinya satu tumpukan ramuan abadi. Meskipun dia adalah kaisar pil tingkat tujuh terhormat, dia masih harus menggunakan dao pilnya untuk menyimpulkan pil abadi tingkat tujuh yang belum pernah dia buat sebelumnya. Zuopingan tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang di samping. Cara Mouji melakukan sesuatu membuatnya semakin yakin. Ini karena Mouji telah melihat kaisar pil yang meramu pil sesuai dengan resep pil. Pada akhirnya, sebagian besar dari mereka gagal. Bahkan jika mereka berhasil, pil Seven Runes Glimsing yang mereka racik hanya akan memiliki dua rune. Sebuah pil sekilas tujuh rune yang terdiri dari dua baris dapat diberikan kepadanya. Bahkan jika mereka adalah kaisar pil tingkat tujuh, mereka tetap akan dibunuh olehnya. Meskipun dia adalah seorang kaisar agung, tidak mudah baginya untuk mendapatkan rumput surgawi yang sunyi. Lagi pula, dia tidak membutuhkan dua batang dari satu klan, dan akhir-akhir ini dia merasa semakin sulit menemukan rumput surgawi yang sunyi. Jenis ramuan abadi ini tidak dapat dibudidayakan secara buatan, dapat dikatakan bahwa setiap kali satu digunakan, jumlahnya akan berkurang satu. Hanya Kaisar Pil yang tidak terburu-buru meramu pil, tetapi malah menyimpulkan formula pil secara terperinci yang lebih dapat diandalkan. Makin lama waktunya, makin tinggi kemungkinan menyempurnakan pil sekilas tujuh rune, dan makin banyak rune yang ada mayoritas kaisar alkimia akan membutuhkan waktu sekitar setengah tahun hingga satu tahun untuk menyimpulkan. Sejumlah kecil kaisar alkimia hanya akan menyimpulkan dalam waktu setengah tahun. Yang membuat Zuopingan kecewa adalah bahwa Mouji hanya menghabiskan waktu sehari untuk mulai meramu pil. Sejujurnya, satu hari pengurangan sama saja dengan tidak ada pengurangan sama sekali. Akan tetapi, karena dia telah membuat kesepakatan dengan Mouji, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Setelah mengeluarkan tungku pilnya, Mouji memperlihatkan hati cendekiawannya. Hati cendikiawan adalah api abadi kelas tujuh. Saat api ini muncul, mata Zuopingan berbinar. Belum lagi Zuopingan, bahkan jantung Hanlong pun berdebar kencang. Mereka tidak pernah menduga Mouji memiliki barang sebagus itu. Alasan mengapa uji tidak bersembunyi untuk meramu pil adalah agar Zuopingan yakin dengan daupilnya. Di masa depan, ketika Zuopingan perlu melindunginya, dia akan melakukan yang terbaik. Pada saat yang sama, Mouji tahu bahwa dengan dahuang, dia tidak perlu lagi menyembunyikan ekornya seperti sebelumnya selama dia tidak sembarangan mengeluarkan benda-benda seperti kitab Luo dan nafas Hongmeng, hal itu tidak akan terlalu memengaruhinya. Setelah membersihkan tungku pil, dia memasukkan ramuan abadi untuk memurnikan saripatinya. Zuo Pingan telah melihat banyak kaisar pil meramu pil sekilas 7 rune, jadi dia sangat familiar dengan formula pil itu. Untuk meramu pil semacam itu, langkah pertama adalah memasukkan rumput surgawi desolate untuk pemurnian. Ini karena bagian tersulit dari pil Seven Runes Glimsing adalah rumput surgawi desolate. Oleh karena itu, rumput surgawi sunyi harus dimurnikan terlebih dahulu. Ini untuk mencegah rumput surgawi sunyi tidak dimurnikan saat ramuan abadi lainnya dimurnikan, yang mengakibatkan terlalu banyak kotoran dan kegagalan. Kenyataannya, pengenalan formula pil juga menyebutkan untuk memasukkan rumput surgawi sunyi terlebih dahulu. Hari ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang ahli pil meramu pil Seven Runes Glimpsing. Hal pertama yang dia masukkan bukanlah Heavenly Desolate Grass, tetapi Rainbow Mulberry Stock. Melihat hal pertama yang dimasukkan Mo Uji adalah tangkai murbei pelangi, wajah Zuopingan berubah sedikit muram. Dia mulai curiga apakah Mo Uji sedang membual. Bagaimanapun, Mo Uji memang masih terlalu muda. Kita harus tahu bahwa baik daupil maupun peralatan keduanya telah terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mo Uji bahkan belum berusia seribu tahun, jadi bisakah dia benar-benar menjadi kaisar pil tingkat tujuh? Saat pikiran-pikiran ini terlintas dalam benaknya, Mo Uji telah melemparkan sisa ramuan abadi ke dalam tungku pil. Pada saat ini, ampas yang dimurnikan mulai dibuang, orang bisa melihat seberapa cepat kecepatan pemurnian Mouji. Dalam kesan Zuopingan, Kaisar Pil lainnya akan membutuhkan setidaknya dua jam untuk memurnikan rumput surgawi sunyi sebelum menambahkan ramuan abadi lainnya. Setelah dua hingga empat jam, mereka akan mulai membuang ampasnya. Bahkan kecepatan mereka membuang ampasnya tidak sehebat Mouji. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Mouji dapat dikatakan sebagai pemurni nomor satu di seluruh dunia abadi. Bagi Mouji, alasan mengapa ia memasukkan batang mulberry pelangi terlebih dahulu bukanlah karena ia ingin menjadi tidak konvensional. Dia tahu lebih baik daripada pemurni pil lainnya betapa sulitnya memurnikan rumput surgawi desolate. Alasan mengapa rumput surgawi desolate disebut rumput surgawi desolate adalah karena kotoran dan esensinya tercampur menjadi satu. Jika seseorang tidak dapat memurnikannya, bagaimana orang bisa berbicara tentang ramuan pil? Oleh karena itu, di mata seorang pembuat pil biasa, rumput surgawi sunyi tidak dapat digunakan untuk meramu pil. Hanya seorang kaisar pil tingkat tujuh ke atas yang hampir tidak dapat memasukkan rumput surgawi sunyi ke dalam pil. Akan tetapi, hanya pembuat pil itu sendiri yang tahu apakah efek obatnya menipu diri sendiri. Sebelumnya, Mo Uji pernah memurnikan rumput surgawi sunyi, jadi dia tahu betapa sulitnya memurnikannya. Namun, Mo Uji saat itu hanya seorang raja pil tingkat empat. Sekarang, setelah ia menjadi kaisar pil tingkat tujuh, tingkat kultivasinya jauh berbeda dari sebelumnya. Oleh karena itu, Mouji yakin bahwa dia setidaknya dapat memurnikan rumput surgawi sunyi hingga sekitar 90%. Alasan mengapa dia memasukkan batang mulberry pelangi terlebih dahulu adalah karena cairan obat batang mulberry pelangi adalah yang paling tahan lama, dan tidak akan kehilangan spiritualitasnya seiring berjalannya waktu. Dalam keseluruhan proses pembuatan pil, ini adalah hal yang tidak penting. Namun, untuk meramu pil Seven Runes Glimpsing yang sempurna, Mouji bahkan mempertimbangkan hal ini. Empat jam berlalu, dan Mouji menghentikan pemurniannya. Sesuai dugaannya, sekarang setelah ilmu pil dan kultivasinya meningkat, akan jauh lebih mudah baginya untuk memurnikan rumput surgawi sunyi. Alasan mengapa dia berhenti adalah karena dia merasa bahwa dia telah memurnikan rumput surgawi Desolate hingga 90%. Jika dia terus memurnikannya, bahkan mungkin mendekati 99%. Jika mencapai 99%, itu akan menjadi rumput alam surgawi yang asli. Mouji menduga bahwa ia mungkin tidak dapat memurnikan rumput surgawi Desolate hingga 99% esensinya. Terlepas dari apakah ia percaya atau tidak, ia tidak ingin mencobanya di sini. Sekarang, dia masih tidak mau meramu pil sekilas tujuh rune yang asli, jadi dia tidak bisa memurnikan rumput surgawi sunyi menjadi rumput alam surgawi. Zhuo Ping'an melihat teknik tangan Mo Uji yang rumit dan ampas tanaman obat abadi yang terus-menerus dibuang. Dalam hatinya, ia mulai curiga apakah semua kaisar pil sebelumnya palsu dan hanya ahli pil Mo ini yang asli. Kenyataannya, bagian tersulit dari Seven Runes Glimsing Pil bukanlah meramu pilnya. Kesulitan pertama adalah memurnikan Heavenly Desolate Grass, dan kesulitan kedua adalah menyatu dengan kekuatan hidup. Kedua hal ini tampaknya tidak berpengaruh pada Mo Uji. Sebagian kekuatan hidup saluran vitalitasnya telah diam-diam disuntikkan ke dalam tungku pil, sekalipun dia tidak mampu meramu pil sekilas tujuh rune. Mo Uji tidak akan menyuntikkan kekuatan hidupnya sendiri ke dalam tungku pil. Dengan suntikan kekuatan hidup dan kemurnian tinggi dari ramuan abadi yang dimurnikan Mo Uji, proses fusi menjadi jauh lebih mudah. Empat jam kemudian, Mo Uji melambaikan tangannya dan enam pil sekilas tujuh rune dengan warna hijau samar dibawa ke piring giok oleh Mo Masing-masing keenam pil ini memiliki lima rune abu-abu samar, dan kekuatan hidup mereka terus mengalir deras. Apakah Anda benar-benar berhasil memperbaikinya? Dan itu adalah pil abadi lima rune kelas unik. Zuo Ping'an berdiri dengan gelisah, menatap piring giok di tangan Mo Uji. Jika itu dibuat oleh pembuat pil lain, dia akan mengambil satu dan menelannya untuk mengujinya. Namun, dia agak takut pada Mo Uji. Mouji bahkan tidak takut pada kaisar agung seperti dia, dan Mouji benar-benar mampu. Teman Dao Zuo, kamu salah lagi. Pil ini terlihat seperti pil bermutu unik, tetapi pada kenyataannya, pil ini hampir tidak dapat dianggap sebagai pil bermutu tinggi. Pil ini seharusnya di atas rata-rata, Mouji menjelaskan. Meskipun dia baru meramu sejumlah pil sekilas tujuh rune, dia jauh lebih berpengetahuan daripada Zuo Pingan. Bagaimana mungkin sebuah pil sekilas tujuh rune tanpa tujuh rune bisa menjadi pil dengan mutu unik? Pil five runes glimsing yang ia buat sekarang hanya dapat dianggap sebagai pil immortal tingkat menengah. Ia yakin bahwa pil seven runes glimsing yang digunakan Zuopingan sebelumnya semuanya adalah pil immortal tingkat rendah. Ahli pilmu, bolehkah aku mencoba pil ini? Zuopingan menggosok tangannya, dan sedikit hasrat muncul di matanya. Kekejamannya sebelumnya dan martabat seorang kaisar agung telah lenyap. Muji menyodorkan ke enam pil penglihatan lima rune itu. Ini awalnya dibuat untukmu, ambil satu. Zuo Pingan dengan tidak sabar mengambil pil penglihatan lima rune dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Setelah itu, kulit putih pucatnya tampak kembali berwarna. Bahkan Han Long dapat merasakan bahwa kekuatan hidup Zuo Pingan tampaknya meningkat. Selain itu, tampaknya ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan tentang tubuhnya yang mulai stabil. Pil yang bagus. Kaisar Pilmo, sebelumnya aku buta. Aku hampir saja kehilangan Kaisar Pilmo. Aku mohon ampun kepada Kaisar Pilmo seorang kaisar agung memang memiliki sedikit kemurahan hati. Terlebih lagi, Zuo Pingan benar-benar bahagia. Ia akhirnya bertemu dengan seorang pemurni pil yang dapat membantunya meramu pil abadi. Dia bisa melihat harapan kesembuhannya. Mo Uji mengangguk dan tidak berdiri di tempat. Setelah kegembiraan Zuo Pingan sedikit mereda, dia berpura-pura lelah dan berkata, Teman Dao Zuo, meramu pil tujuh rune ini untukmu akan memperpendek umurku. Aku sedikit lelah sekarang. Gelombang pil berikutnya akan memakan waktu lama. 625. Zuo Pingan menganggukkan kepalanya seperti anak ayam yang mematuk nasi, ya, ya, tentu saja ahli pil Mo yang memiliki keputusan akhir. Lagi pula, keenam pil sekilas tujuh rune ini cukup untuk saya gunakan selama beberapa tahun. Zuo Pingan tidak tahu kalau Mo Uji melakukan ini dengan sengaja, karena dia tahu bahwa untuk meramu pil sekilas tujuh rune diperlukan kekuatan hidup seorang pembuat pil. Oleh karena itu, sebagai kaisar agung, dia tidak merasa bahwa Mo Uji meramu pil untuknya dan mengikuti Mo Uji selama 20 tahun. Terlebih lagi, 20 tahun kemudian, Mouji masih perlu membantunya meramu pil sekilas tujuh rune yang asli. Jika rekan Daoist Zuo tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, mari kita berjalan-jalan di sekitar berbagai domain abadi. Mouji melihat efek pil dan sikap Zuopingan, dia tahu bahwa tidak akan ada masalah dalam mempekerjakan petarung ini. Mouji yakin bahwa dengan standar dao pilnya dan keinginan Zuo Pingan terhadap pil Seven Rune Glimsing, bahkan jika dia harus mempekerjakan orang ini selama 100 tahun, orang ini tetap akan bersedia. Namun, Mouji tidak ingin melakukan itu. Dao abadi seperti mendayung perahu melawan arus. Yang dikembangkan seseorang adalah takdir dan tekad. Jika dia selalu memiliki dua ahli top di sisinya, maka semuanya akan berjalan lancar tanpa bahaya atau tantangan apapun. Bahkan jika dia menjadi kaisar abadi di masa depan, dia hanya akan menjadi kaisar abadi biasa. Hanya dengan berlayar melawan arus dan menghadapi segala jenis tantangan ia dapat berkembang. Tentu saja, di tengah bahaya dan tantangan ini, dia, Mouji, juga bisa kehilangan nyawanya. Karena dia telah memilih jalan kultivasi, Mouji tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus dia hadapi. Alasan dia mencari Zuopingan bukanlah untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi untuk menemukan Chen Suyin, dan juga untuk melakukan perjalanan ke Sarfon Immortal Ruins. Dia harus pergi ke dua tempat itu secara terbuka. Kalau tidak ada ahli yang mengikutinya, dia akan terbunuh jika dia maju terus. Jika dia sendirian, dia punya banyak cara untuk bersembunyi dari Lun Kai. Aku baik-baik saja. Apakah Dao mau ingin pergi ke alam abadi dewa? Zuo Pingan berkata tanpa ragu-ragu, "Bahkan jika dia tidak berada di Tanjung Perdamaian, Kristal Abadi akan tetap diberikan kepadanya. Sekarang, bahkan jika Mo uji tidak ingin dia mengikutinya, dia akan tetap mengikutinya. Jika dia kehilangan kontak dengan Kaisar Pil yang kuat seperti Mouji, sudah terlambat untuk menyesal. Dia ingin tetap di sisi Mouji dan menunggu selama 20 tahun." Mouji menggelengkan kepalanya, "Aku tidak butuh bantuanmu untuk menemukan Lun Kai. Jika saatnya tiba, aku akan menemukannya sendiri." Mo uji mengira Zuopingan bertanya kepadanya, "Apakah dia akan pergi ke alam abadi dewa?" Karena dia khawatir Zuopingan akan pergi mencari Kai. Namun Han Long tahu bahwa Zuopingan tidak bermaksud demikian, jadi dia buru-buru berkata, "Yang dimaksud senior Zuo adalah bahwa Menara Dewa dari Domain Abadi Dewa akan segera dibuka, dan dia bertanya, 'Apakah Anda ingin pergi ke sana?' Mewujud tersentak, dia buru-buru bertanya, 'Hanlong, apakah kamu mengatakan bahwa Menara Dewa di Domain Dewa Abadi akan segera dibuka?'" uji memiliki dua token pada dirinya, satu adalah token pencarian abadi, dan yang lainnya adalah token puncak universal. Alasan mengapa dia memiliki dua token ini adalah karena dia berjanji kepada tetua berjanggut putih dari istana pencari surga bahwa dia akan membawa dua token ini ke menara dewa dan menyelamatkan jili dari susunan penyegel abadi di menara dewa. Karena mewujudinya telah berjanji pada seseorang, dia tidak berniat mengingkari janjinya. Sekarang, setelah dia tahu bahwa menara dewa berada di domain abadi dewa dan akan segera dibuka, mewujudinya merasa bahwa dia harus pergi ke sana, apapun yang terjadi. Seharusnya hanya ada dua atau tiga tahun sebelum dibukanya Menara Dewa. Ku dengar sangat sulit untuk masuk. Setiap orang yang masuk harus memiliki token dewa. Konon, Menara Dewa adalah medan pertempuran tempat banyak dewa kuno bertempur. Di dalamnya terdapat terlalu banyak reruntuhan dan harta karun, jadi slot untuk masuk sangatlah berharga. Token Dewa yang memungkinkan seseorang memasuki Menara Dewa biasanya berada di bawah kendali sekte besar di domain abadi Dewa, jelas Hanlong. Setelah mendengar penjelasan Hanlong, Mo Wuji tidak ragu untuk berkata mari kita selesaikan beberapa masalah terlebih dahulu sebelum pergi ke domain Dewa Abadi untuk menyelenggarakan pelelangan. Aku tak percaya kalau seorang kaisar pil terhormat tingkat tujuh sepertiku tidak akan mampu menukarkannya dengan token dewa. Zuo Pingan, yang bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, hanya bisa menghela napas. Dia mengeluarkan dua token hitam dan berkata, aku masih punya dua token dewa di sini. Aku pernah ke menara dewa sebelumnya dan memang penuh dengan harta karun. Namun, di sana juga mudah untuk mati. Aku akan memberikan dua token ini kepada Master pilmu. Mengenai pelelangan, tidak perlu dilakukan. Dari lubuk hatinya, Zuopingan tidak ingin Mouji pergi ke Menara Dewa. Akan tetapi, dia sangat jelas bahwa jika Mouji mengungkapkan identitasnya dan bahkan mengeluarkan pil raja abadi penguras yang dia buat dan juga syarat untuk membantu orang lain meramu pil abadi tier 7 kelas unik, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan token dewa. Jika memang begitu, dia tidak perlu lagi menyembunyikan token dewa. Lagi pula, dia juga tidak ingin Mouji menyebarkan berita tentang keahliannya meramu pil. Jika orang lain tahu bahwa Mo Uji adalah Kaisar Pil Terhormat tingkat tujuh, maka akan ada terlalu banyak orang yang memohon kepada Mo Uji. Itu tidak akan menjadi hal yang baik baginya. Mo Uji sangat jelas mengenai pikiran Zuopingan, tetapi dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Zuopingan. Sekarang, setelah Zuopingan mengeluarkan token giok, dia berkata dengan gembira, "Memang ada manfaatnya bersama Kaisar Abadi. Token semacam ini dapat diambil dengan santai. Hanlong, aku akan memberimu satu. Uji, terima kasih." Han Long menerima token giok itu dengan gembira. Dia tidak pernah menyangka akan ada hari di mana dia bisa mendapatkan token giok untuk Menara Dewa. Ini sungguh tidak masuk akal. Perlu diketahui bahwa hal ini hanya bisa diperoleh oleh para ahli puncak atau sekte puncak. Tidak perlu basa-basi. Mari kita pergi ke Sekolah Abadi Devil Moon terlebih dahulu, lalu keruntuhan Abadi Sarvon. Terakhir, kita akan pergi ke Menara Dewa. Mo Uji melambaikan tangannya dan berkata, Uji, saat Menara Dewa dibuka, akan ada banyak sekte puncak di sana. Kau adalah kaisar pil tingkat tujuh, dan bakatmu sangat bagus. Aku sarankan kau bergabung dengan sekte besar. Dengan begitu, kaisar Agung Lunkai tidak akan berani melakukan apapun padamu, kata Han Long setelah menyimpan token dewa. Dialah satu-satunya yang mengetahui bakat Mouji. Dia benar-benar tidak ingin seorang kultivator berbakat seperti Mouji dibunuh oleh seorang ahli tanpa alasan. Zuopingan kuat, tetapi Zuopingan hanya bisa melindungi Mouji selama 20 tahun. Bagi seseorang yang abadi, 20 tahun hanyalah sekejap mata. Setelah 20 tahun, Mouji tidak akan lagi mendapatkan perlindungan dari seorang kaisar abadi. Apa yang akan dia lakukan? Mendengar kata-kata Hanlong, Zuo Pingan mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa dia benar-benar membenci gadis ini. Dia terus-menerus memunculkan ide-ide buruk. Apa bagusnya bergabung dengan sebuah sekte? Bebas dan tidak terkekang. Menurutku lebih baik bebas. Terlalu banyak batasan dalam sebuah sekte. Apa bagusnya bergabung dengan sekte? Zuo Pingan tidak ingin Mouji bergabung dengan sekte. Uji pergi ke Menara Dewa karena dia memiliki boneka abadi di sisinya. Seharusnya tidak terlalu berbahaya saat Uji bergabung dengan sekte Puncak. Kata-katanya di depan Uji akan terpengaruh oleh sekte tersebut. Ini tidak akan menguntungkannya sama sekali. Uji tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mengeluarkan pesawat ulang alik terbangnya dan berkata, "Semuanya, naiklah ke pesawat ulang alik terbangku." Setelah Zuo Pingan menaiki pesawat ulang alik terbang, dia melambaikan tangannya, dan sebuah jalur muncul di dalam batasan ruang. Setelah itu, dia berkata, kita bisa terbang keluar sekarang. Setelah Han Long menaiki pesawat ulang alik terbang itu, Mouji mengendalikan pesawat ulang alik terbang itu dan menyerbu keluar dari Tanjung Perdamaian. Kemudian, ia berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak berniat bergabung dengan sekte manapun. Aku berniat mendirikan sekteku sendiri. Nama sekte ini awalnya adalah Sekte Tianji. Sekarang, saya akan mengubahnya menjadi Ping Fan. Sekte Tianji akan menjadi cabang Ping Fan saya. Mouji awalnya ingin menghidupkan kembali Sekte Tianji. Sekarang setelah ia memiliki beberapa prestasi dalam daupil, fisiknya menyatu dengannya, dan setelah ia melangkah ke tahap Yi Agung, teknik kultivasinya pun disempurnakan, dan ia bahkan menerima beberapa murid. Dia mengubah cara berpikir aslinya. Dia tidak peduli apakah sekte itu didirikan olehnya atau tidak. Namun, dia harus peduli dengan warisannya. Teknik kultivasinya tampaknya tidak banyak berhubungan dengan Tianji. Saat pola pikirnya berubah, Mouji mampu melihat segala sesuatunya lebih jelas. Bahkan jika dia membangun kembali sekte Tianji, tidak semua murid Sekte Tianji akan berterima kasih padanya. Di masa depan, dia juga ingin mewariskan garis keturunannya sendiri. Dia ingin memiliki murid yang termasuk dalam immortal mortal. Warisannya tidak ada hubungannya dengan Sekte Tianji. Di masa depan, jika dia tidak ada lagi, apakah murid-muridnya akan mewarisi Sekte Tianji atau manusia abadi? Ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah jika kepala sekte lain seperti Yuan Gu muncul di Sekte Tianji. Sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan membantai semua keturunan manusia abadi baik untuk keperluan publik maupun pribadi, ia perlu mendirikan sekte warisannya sendiri. Adapun sekte Tianji, bisa jadi itu adalah cabang dari Pingfan-nya. Di masa depan, jika pengikut sekte Tianji tidak setuju, maka dia akan menghapus cabang ini. Tidak buruk, tidak buruk. Mendirikan sekte sendiri jauh lebih baik daripada tinggal di bawah atap orang lain. Ahli Pilmo, saya setuju bahwa Anda harus mendirikan sekte sendiri. Jika saatnya tiba, saya, Zhuopingan, juga akan membantu. Nama biasa sangat unik. Mari kita gunakan itu. Mendengar bahwa Mouji ingin mendirikan sekte sendiri, Zuo Pingan setuju tanpa ragu-ragu. Biasa, Han Long menatap Mouji dengan ragu. Bagaimana bisa ada nama sekte seperti itu? Mouji menggelengkan kepalanya, itu bukan biasa, itu Ping Fan. Ini sepertinya memiliki pesona Dao Buddha. Han Long bahkan lebih ragu lagi. Berdasarkan pemahamannya tentang Mouji, Mouji tidak memiliki seni sakral Dao Buddha. Mouji tertawa, sebenarnya, itu hanya biasa hanya saja biasa kedengarannya tidak keren. Oleh karena itu, aku mengubahnya menjadi Ping Fan. Teknik kultivasiku sangat biasa. Oleh karena itu, aku memberinya nama ini. Zuo Pingan sedikit malu. Setelah itu, dia menepukkan tangannya dan berkata, Bagus, bagus. Ping Fan bahkan lebih mengesankan. Ia memiliki aura dao dari langit dan bumi. Kali ini, bahkan Suai Guo pun tak tahan lagi, menurutku, Dao Friend Ping'an, kemampuanmu menggilat terlalu buruk. Bahkan Dahuang sedikit lebih baik darimu. Ketika Dahuang mendengar bahwa Suai Guo sedang membicarakannya, bahunya bergetar dan dia langsung mengusir Suai Guo. Kemudian, dia mendengus, "Kamu yang terbaik dalam menjilat di sini. Aku, Dahuang, tidak pernah menjilat. Aku mengandalkan kemampuanku sendiri." Pada saat ini, Han Long teringat pada pil raja penguras abadi yang dibuat Mouji. Pil raja penguras abadi itu persis seperti yang dikatakan Mouji. Dengan kata lain, itu biasa saja. Khasiat obatnya sama saja. Saat pertama kali masuk ke mulutnya, rasanya biasa saja seperti seteguk air. Namun, khasiatnya tampaknya bertahan lama. Saat memikirkan hal ini, Han Long tertawa, Ahli Pilmo, jika aku tidak punya tempat tujuan di masa depan, bolehkah aku bergabung dengan Ping Fanmu? 626 Sekolah Abadi Devil Moon dianggap sebagai salah satu sekte besar di domain Abadi Enam Jalan. Meskipun bukan sekte tingkat atas, tetap saja merupakan sekte dengan Kaisar Abadi. Mouji dan kawan-kawan tiba di luar sekolah Abadi Moyue. Tempat ini tidak memiliki aura sekte puncak. Barisan pertahanan sekte yang rusak itu bahkan belum diperbaiki dan hanya ada satu murid yang menjaga pintu masuk barisan pertahanan sekte itu yang belum diperbaiki. Berdiri di sini, membuat orang-orang merasakan kehancuran. "Ada apa?" Murid itu melihat Mouji berjalan mendekat, jadi dia buru-buru membungkuk dan bertanya dengan nada rendah hati. "Mouji berhenti, aku di sini untuk mencari penguasa puncak Gunung Pencari Bulan, Si Gulan. Silakan pergi dan laporkan kedatanganku." "Senior, Sekolah Abadi Devil Moon tidak lagi memiliki puncak Pencari Bulan." Penguasa Puncak Sigulan tidak dapat ditemukan di mana Ketika murid ini mendengar bahwa dia ada di sini untuk mencari penguasa Puncak Pencari Bulan, Sigulan nadanya menjadi semakin rendah hati. Lalu, apakah Linggu ada di sana? "Mau uji bertanya lagi," murid itu menjawab. Ketika puncak pencarian bulan dihancurkan, kakak senior Linggu telah meninggalkan sekte abadi selama beberapa tahun. Dia tidak lagi berada di sekte tersebut. Mengetahui bahwa Linggu tidak kembali ke Gunung Pencari Bulan, mau uji sedikit rileks. Dari perkataan muridnya ini, Mouji dapat menyimpulkan bahwa setelah Linggu pergi ke kolam abadi kondensasi jiwa bersamanya, dia tidak kembali. Saat memikirkan hal ini, Mouji berkata kepada Zuopingan, aku ingin melakukan perjalanan ke reruntuhan enam jalan. Sebelum itu, aku perlu mendapatkan tempat untuk memasuki kolam abadi kondensasi jiwa. Zuopingan tidak tahu mengapa Mo Uji ingin pergi ke kolam abadi kondensasi jiwa, tetapi ketika dia mendengar bahwa Mouji membutuhkan slot untuk masuk, dia berkata dengan bangga, tidak perlu. Aku punya banyak slot untuk memasuki kolam abadi kondensasi jiwa. Ayo pergi sekarang. Meskipun Mouji tidak mengetahui kabar apapun tentang Chen Suyin, dia tidak dapat menahan diri untuk mengagumi fondasi kuat para kaisar besar ini. Sebelumnya, ketika Mouji ingin memasuki menara dewa, Zuopingan langsung memberinya dua slot. Sekarang dia ingin pergi ke kolam abadi kondensasi jiwa, masih ada slot tersedia. Tampaknya jika ia memiliki kemampuan di masa mendatang, ia harus selalu menyimpan slot-slot ini di sisinya, kalau tidak ia harus mencarinya saat ia sangat membutuhkannya. Tiga bulan kemudian, di kamar pribadi rumah, peristirahatan abadi terbesar di Starling Immortal City, Mouji, Zhuo Pingan, dan Han Long semuanya hadir, dan Dahuang berdiri di belakang Mouji. Bahkan, Suaiguo yang biasanya suka mengomel dan mengejek Dahuang tidak berani berbicara terlalu banyak. Saat ini, semua orang tahu bahwa Mouji sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Meskipun anggur abadi rumah bordil Starling adalah yang terbaik, botol anggur di depan Mouji tetap tidak tersentuh. Zhuo Pingan juga tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Mouji tidak dapat menemukan orang yang dicarinya di kolam abadi kondensasi jiwa. Dari sudut pandangnya, ini sama sekali bukan masalah besar. Kalau saja dia tidak meminta bantuan Mouji dan kesepakatan di antara mereka berdua, dia pasti akan meremehkan kaisar pil yang pelin-pelan seperti itu. Han Long juga tahu bahwa Mouji sedang mencari seseorang bernama Chen Suyin. Melihat suasana yang agak sunyi, dia menghela napas dan berkata, Wuji, Suyin tidak ada di kolam abadi pengembunan jiwa. Dia mungkin sudah pergi. Di masa depan, saat kamu mendirikan sekte, dia pasti akan menerima beritanya dan datang ke sekte Ping Fan. Sebelumnya, Mo Uji berjanji padanya bahwa selama dia, Hanlong, bersedia, dia bisa bergabung dengan Ping Fan kapan saja. Dia secara tidak sadar memperlakukan Ping Fan sebagai sektenya sendiri. Zuo Pingan tertawa dingin di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana Mo Uji memasuki kolam abadi kondensasi jiwa dan keluar tanpa cedera, tetapi dia yakin bahwa Mo Uji memiliki beberapa metode khusus. Namun, tidak semua orang memiliki metode seperti Mo Uji. Tidak mungkin Chen Suyin dan Lin Gu telah pergi, mereka seharusnya sudah mati di kolam abadi kondensasi jiwa. Bahkan jika dia, Zuo Ping'an, pergi ke sana, dia harus waspada 120%. Meski begitu, masih ada risiko kematian. Hanya saja dia tidak mau repot-repot mengucapkan kata-kata seperti itu. Mouji mengangguk, benar juga. Kalau begitu, mari kita pergi ke domain dewa abadi terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan mencari tempat untuk mendirikan Ping Fan. Awalnya, Mouji bermaksud untuk pergi ke Sarvon Immortal Ruins. Namun, setelah keluar dari Sol Condensing Immortal Pond, dia menyadari bahwa bahkan jika dia pergi ke Sarvon Immortal Ruins, itu tidak akan banyak berguna. Para penyintas Tianji Pilkor tidak mungkin tinggal di Sarvon Immortal Ruins. Bagus, Kaisar Pilmo memang mampu melepaskan segalanya. Kota Abadi Berbintang memiliki susunan transfer terbanyak, dan bahkan ada susunan transfer yang mengarah langsung ke Domain Abadi Dewa. Kita bisa pergi ke Domain Abadi Dewa kapan saja, kata Zuopingan dengan keras. Kali ini, bahkan Dahuang memandang Zuopingan dengan jijik. Saat dia bertukar kata-kata dengan Suai Guo, kata-katanya semakin tajam. Tingkat penjelasan Zuopingan yang rendah sungguh tidak dapat ditunjukkan. Mo uji berdiri, kalau begitu ayo kita pergi ke Domain Dewa Abadi sekarang, Bang." Sebelum Mewuji sempat selesai berbicara, penghalang kotak itu hancur oleh sebuah pukulan. Seorang pria berwajah hijau berdiri di pintu masuk kotak. Dia menatap dingin ke arah Mewuji, lalu tatapannya beralih ke pingan dan Hanlong. "Adapun Xianyu Yu dan Suai Guo, mereka sama sekali diabaikan olehnya." Penampilan Zuopingan yang sakit-sakitan bahkan tidak terlihat olehnya. Hanya aura Raja Abadi Hanlong yang membuatnya sedikit terkejut. Hanlong, sepertinya ada seseorang yang tidak ingin kita pergi ke alam Dewa Abadi. Mouji sudah tahu bahwa pria berwajah hijau ini juga seorang Raja Abadi, sedikit lebih tinggi dari Hanlong. Tatapan mata lelaki berwajah hijau itu kembali tertuju pada Mouji, dan dia berkata dengan dingin, kau tidak perlu pergi kemanapun. Ikuti Raja ini kembali ke Istana Kaisar tanpa batas sekarang. Ingat, Raja ini adalah Lai. Kau antek kai. Saat Mouji mendengar istana kaisar tanpa batas, dia pun mengerti. "Kau sedang mencari kematian. Beraninya kau bersikap tidak hormat kepada Kaisar Agung. Mungkinkah kau hanya mengandalkan?" Ketika Laiyi mendengar kata-kata Mouji, dia langsung marah. "Ketika Mouji mendengar bahwa orang ini adalah antek Lun Kai, mengapa dia bersikap sopan?" Sebelum Laiyi selesai berbicara, dia sudah menebas dengan pedangnya. Laiyi sangat marah dengan Mouji. Dia mendengar bahwa Mouji hanya berada di tahap abadi suan, tetapi dia berani menyerang raja abadi seperti dia. Jika bukan karena fakta bahwa dia masih membutuhkan orang ini untuk merawat selir Kaisar Agung, dia akan langsung menghancurkan tulang-tulang Mouji hingga berkeping-keping. Cahaya pedang yang dipancarkan oleh pedang Mouji tidak tajam, dan hanya ada niat membunuh. Bahkan tidak ada aura, apalagi spiritualitas seni sakral. Bagi Layi, pedang ini tak ada bedanya dengan menggaruk gatal. Sudut mulut Layi melengkung membentuk senyum mengejek. Tanpa bergerak sedikit pun, dia ingin menggunakan tangan elemen abadinya untuk mencubit Mouji di udara. Itu adalah ide yang bagus, tetapi ketika Laiyi mencoba mengedarkan energi unsur abadinya, dia menyadari bahwa ada aura agung yang mengikatnya. Setelah mengikuti kaisar besar Kai selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin Laiyi tidak tahu bahwa ini adalah aura seorang kaisar abadi? Sebelum Laiyi bisa bereaksi, cahaya pedang Mouji mendarat di kepalanya, langsung membelahnya menjadi dua. Setelah cahaya pedang ini, sebuah sambaran petir menyusul. Sebelum roh primordial Laiyi dapat melarikan diri, ia dihancurkan oleh sambaran petir itu. Mouji mengangguk ke arah Zuopingan. Tadi, dia bertindak tergesa-gesa, dan itu adalah tebasan biasa. Dia ingin melihat apakah Zuopingan siap membantu kapan saja. Memang, Zuopingan tidak mengecewakannya. Pada saat yang sama dia menghunus pedangnya, domain kaisar abadi miliknya telah mengikat Layi. Namun, pedang Mouji dengan mudah mencabik-cabik Layi. Kaca, kekuatan cahaya pedang Mouji tampaknya baru meledak setelah Layi terbunuh. Segel rumah peristirahatan abadi berbintang hancur total oleh Mouji. Lantai kedua rumah peristirahatan itu runtuh, diikuti oleh lantai ketiga. Han Long menundukkan kepalanya. Dia yakin Mo Wooji melakukannya dengan sengaja. Mo Wuji melakukannya dengan sengaja. Begitu dia melangkah masuk ke rumah peristirahatan, Lei mengejarnya sampai ke sini. Akan aneh jika rumah peristirahatan itu tidak memberinya informasi. Sebenarnya, ini bukan alasan utama mengapa Mo Wooji melampiaskan kemarahannya pada rumah peristirahatan itu. Alasan utamanya adalah karena Lei menemukan kotaknya dan menghancurkan segel kotak itu. Baru saat itulah dia tahu bahwa Lei ada di sana uji yakin bahwa rumah peristirahatan itu memberitahukan lokasi mereka pada Laiyi, sehingga Laiyi bisa berjuang untuk sampai ke sana. Secara logika, mereka adalah pelanggan rumah peristirahatan itu. Jika ada yang mencari mereka, meskipun rumah peristirahatan itu tidak dapat menghentikan mereka, mereka seharusnya memberitahu mereka terlebih dahulu. Atau lebih tepatnya, setelah rumah peristirahatan itu memberitahu Laiyi tentang lokasi mereka, seharusnya mereka diingatkan. Sobat, mengapa kau hancurkan rumah peristirahatan abadi berbintang milikku? Seorang sarjana setengah baya mendarat di depan Mo Uji dan rekannya. Tatapannya menyapu mayat layi, dan nadanya sangat lembut. Lantai kedua Starling Immortal Rest House hancur, dan lantai ketiga runtuh. Semua orang lari ke lantai pertama, termasuk Mo Uji dan rekan-rekannya, yang mendarat di aula lantai pertama. Starling Immortal Rest House dianggap sebagai salah satu rumah peristirahatan abadi kelas atas di Starling Immortal City. Rumah peristirahatan abadi seperti itu tentu saja memiliki dukungan yang kuat. Mo Uji benar-benar menghancurkan lantai kedua dan ketiga kota abadi berbintang. Banyak kultivator tinggal di aula lantai pertama, ingin melihat siapa Mo Uji ini. Mo Uji menggantungkan pedangnya di punggungnya dengan tenang dan berkata, itu tidak benar. Mata mana di antara kalian yang melihatku menghancurkan Starling Immortal Rest House? Baru saja Antek Lunke itu ingin menyerangku, dan aku tidak punya pilihan selain membalas. Itulah sebabnya aku tidak sengaja memecahkan beberapa ubin. Orang ini bagaimanapun juga adalah raja abadi, jadi aku akan menerima kerugian kecil dan mengganti mayatnya dengan rumah peristirahatan abadi berbintang milikmu. Dengan itu, Uji mengulurkan tangannya dan meraih cincin penyimpanan. Lai, antek, Lunkai, sebagian besar makhluk abadi buru-buru mundur setelah mendengar kata-kata Uji dan pergi tanpa bersuara. Lebih baik tidak menonton pertunjukan seperti itu. Siapa yang tidak tahu bahwa Lunkai adalah orang gila? Jika mereka berani tinggal dan menonton, Lunkai mungkin akan datang mengetuk pintu mereka dan membunuh mereka semua. Orang ini mencari masalah, mata sarjana setengah baya itu sedikit menyipit lebih baik bagi Starling Immortal Rest House-nya untuk tidak memprovokasi seseorang yang dapat menemukan masalah dengan Lun Kai. Mouji memang mencari masalah dan dia menunggu Lun Kai. Dia yakin antek Lun Kai telah tewas dan jika saja Lun Kai ada di dekat sini, dia pasti orang pertama yang mendapat berita itu dan datang kemari. Ini adalah tempat terbaik untuk bertarung dengan Lun Kai dan dia hanya takut Lun Kai tidak akan datang. Pasti akan ada pertempuran antara dia dan Lun Kai dan jika Lun Kai tidak datang, maka pertempuran ini hanya dapat terjadi di domain Dewa Abadi. Di domain abadi dewa, Lun Kai adalah ular lokal. Jika perkelahian terjadi, itu akan sangat merugikan baginya. Berani sekali kau berani membunuh anak buahku, anak buah Lun Kai. Hari ini, biarkan kaisar ini melihat betapa tangguhnya jiwamu. Suara samar terdengar dari langit. Saat suara ini menghilang, seorang pria jangkung dan kurus mengenakan mahkota kaisar turun dari langit. 627 Hampir bersamaan dengan terdengarnya suara kaisar besar Lun Kai, para kultivator yang menyaksikan mulai melarikan diri. Seorang kaisar abadi datang dengan amarah. Apakah mereka hanya akan tinggal di sini dan menunggu kematian? Terlebih lagi, kaisar abadi ini adalah kaisar agung, "lun kai yang eksentrik." Dah, Huang, ingat apa yang kukatakan. Saat waktunya tiba, kau harus menyerang orang ini secara diam-diam. Setelah mengirim pesan kepada dah, Huang, pedang di tangannya segera menebas ke arah kaisar besar, "lun kai cahaya pedang itu menyapu hingga puluhan meter, menerangi area di sekitarnya." Hahaha, ini pertama kalinya aku melihat. Melihat cahaya pedang itu, Lun Kai tertawa terbahak-bahak. Ini memang pertama kalinya dia melihat seekor semut menyerangnya. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menelannya kembali. Sebab pada saat yang sama, aura yang mengguncang bumi datang menerjang. Itu langsung menekan wilayah kekuasaan Lun Kai. Setelah itu, sebuah kipas meledak di atas kepalanya. Tulang rusuk kipas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tombak tajam yang mengunci seluruh ruang saat melesat ke arah Lun Kai. Setiap rusuk kipas itu berisi raungan dahsyat seekor binatang purba, seakan-akan ingin menelan seluruh dunia. Dan Lunkai adalah daun di ruang ini. Sekarang Lunkai telah muncul, bahkan jika Mo uji tidak ada di sini, Zuopingan tetap akan menyerang. Bajingan ini menghancurkan sebidang tanah di Tanjung Perdamaian, dan bahkan membunuh banyak orang di Tanjung Perdamaian, menyebabkan dia kehilangan muka. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam hari ini? Itu kau, saat Zuopingan menyerang, Lunkai menyadari bahwa sarjana yang sakit-sakitan ini adalah Zhuopingan, seorang kaisar agung yang tidak lebih lemah darinya. Setelah melihat Zhuopingan, hati Lunkai tenggelam. Jika uji mendapat perlindungan, Zhuopingan akan sangat sulit baginya untuk membawanya pergi. Terlepas dari apakah dia bisa membawa uji pergi, siapapun yang berani menyentuh rakyatnya akan mati. Tidak peduli seberapa kuatnya Zhuopingan, dia hanya bisa pergi ke Tanjung Perdamaian. Pilar api diangkat oleh Kai dan langsung meledak. Api memenuhi langit, dan retakan kecil muncul di angkasa. Langit yang dipenuhi api bagaikan lautan api menutupi separuh langit, Starling Immortal City. Banyak sekali bangunan yang langsung berubah menjadi abu oleh pilar api ini. Suara gemuruh terdengar tanpa henti saat lautan api dan kipas suopingan saling bertabrakan terus-menerus. Dalam pertarungan seperti ini, selain tebasan pertama, Muuji tidak bisa ikut campur sama sekali. Han Long juga mundur ke samping bersama Muuji, tidak dapat ikut campur. Muuji dan Han Long mundur, tetapi Dahuang maju beberapa langkah. Energi unsur abadi yang dahsyat terus-menerus meledak di sekitar Dahuang, dan api dari pilar api pencapaian surga menyapu tubuh Dahuang berulang kali. Namun, bagi Dahuang, ini tidak ada bedanya dengan menggaruk gatal. Ia masih ingat kata-kata Mo yaitu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang sampah bermahkota tinggi ini di waktu yang tepat. Zuopingan, apa sebenarnya yang kau inginkan? Pilar api menusuk langit tampaknya telah menelan seluruh kota abadi berbintang, namun kipas lipat Zuopingan tetap tidak terluka. Lun Kei sangat jelas bahwa situasi ini sangat merugikan dirinya. Sekalipun menguntungkan, dia tidak akan bisa membunuh Zuopingan. Dapat dikatakan bahwa selama dia bertemu Zuopingan, tidak akan ada bedanya apakah dia bertarung atau tidak. Zuopingan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa dengan kemampuan Mouji, jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia tidak akan bisa melakukan apapun terhadap Kaisar Besar Lunkai. Dugaan Zuopingan benar. Kata-kata Lunkai terhenti tiba-tiba dan dia merasakan energi unsur abadi yang tak terbatas dan kuat mengalir ke arahnya. Tidak, energi unsur ini bahkan sedikit lebih kuat dari energi unsur abadi. Bahkan Zuopingan mungkin tidak mampu mengeluarkan kekuatan mengerikan seperti itu. Apakah ini Kaisar Agung yang lain? Lun Kai dengan panik mencoba melepaskan ikatan yang kuat itu, tetapi seberapapun paniknya dia, masih sedikit terlambat. Hah! Tinju Dahuang mendarat di dada Lun Kai, dan sebuah lubang berdarah muncul di dadanya. Lun Kai memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya berputar beberapa kali di udara, sebelum menghilang tanpa jejak. Lun Kai lenyap, begitu pula pilar api penembus langit. Kalau saja tidak karena kekacauan di sekeliling mereka, dan banyaknya gedung yang terbakar, semua orang akan mengira tidak terjadi apa-apa. Ia benar-benar pergi secepat kedatangannya. Ayo pergi, kita tidak bisa menggunakan susunan transfer di sini lagi. Semua orang naik ke kapal terbangku, dan kita akan terbang langsung ke domain Dewa Abadi. Zuo pingan mendarat di tanah, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Baiklah, jawab Mo Uji dengan memuaskan. Sekalipun dia tidak membunuh Lun Kai kali ini, dia jelas memberikan pukulan berat pada Lun Kai. Dalam jangka pendek, orang ini pasti tidak akan berani menyerang mereka lagi. Walaupun dia benar-benar ingin mencari Lunkai untuk membalas dendam, dia tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat. Kota Jurang Surgawi merupakan kota abadi yang paling terkenal di seluruh domain abadi dewa. Kota Jurang Surgawi terkenal bukan karena besarnya, tetapi karena dekat dengan Jurang Surgawi nomor satu di dunia abadi, Jurang Surgawi Dewa. Konon, Jurang Surgawi ini tertinggal setelah perang para dewa. Tak seorang pun tahu seberapa panjang jurang surgawi ini, dan tak seorang pun tahu seberapa lebarnya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa jurang surgawi ini melintasi wilayah abadi para dewa dan menyatu ke dalam kehampaan tak berujung. Adapun lebarnya, tak seorang pun mampu menyeberangi jurang surgawi dewa, dan tak seorang pun tahu wilayah apa yang ada di sisi lainnya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa sisi lain jurang surgawi sering dipengaruhi oleh turbulensi spasial, dan beberapa bahan pandai besi kelas atas serta ramuan abadi akan dibawa ke domain abadi para dewa. Selain itu. Ada beberapa benua terapung di jurang surgawi dewa, dan di benua-benua ini orang sering dapat menemukan banyak hal baik. Itu pula karena harta karun kelas atas sering muncul di jurang surgawi dewa, sehingga banyak sekali orang yang berbondong-bondong ke sini berharap memperoleh beberapa peluang atau membeli beberapa ramuan abadi dan material abadi. Kota jurang surgawi secara alami menjadi ramai, tetapi ini bukanlah alasan mengapa kota jurang surgawi menjadi semakin terkenal, karena menara dewa lah banyak makhluk abadi mengetahui tentang kota jurang surgawi dan datang ke sini. Menara Dewa melayang di tengah jurang abadi dewa di depan kota Jurang Surgawi. Sebelum Menara Dewa dibuka, keadaan di sekitar Menara Dewa selalu kabur, tetapi setiap kali Menara Dewa hendak dibuka, keadaan di sekitar Menara Dewa berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Mouji dan rekannya tiba di luar kota Jurang Surgawi, dan hal pertama yang mereka lihat adalah layar tampilan susunan raksasa yang didirikan di luar kota Jurang Surgawi. Di bagian atas layar tampilan terdapat kata "undang" dan di bawahnya terdapat kata-kata "menara dewa akan segera dibuka", dan rumah peristirahatan jurang surgawi menyambut semua teman abadi yang datang ke domain Dewa Abadi. Sahabat abadi yang memiliki token Dewa bisa langsung menginap di rumah peristirahatan abadi nomor satu di kota jurang surgawi, rumah peristirahatan jurang surgawi secara gratis. Tiga tahun sebelum menara Dewa dibuka, akan ada forum perdagangan berskala besar di lantai atas rumah peristirahatan jurang surgawi pada akhir September setiap tahun. Selama Anda tinggal di Heavenly Chasm Rest House, Anda dapat berpartisipasi dalam forum perdagangan secara gratis. Domain abadi Dewa Sungguh Murah Hati, karena benar-benar memiliki rumah peristirahatan abadi yang gratis. Aku penasaran apa saja syaratnya. Puji mau uji saat melihat token Dewa bisa tinggal di Wisma Peristirahatan Jurang Surgawi secara gratis. Dia sangat jelas bahwa dalam keadaan seperti itu, rumah peristirahatan abadi adalah yang paling populer dan dapat dikatakan bahwa inilah saatnya untuk menjadi kaya. Mouji telah berpartisipasi dalam berbagai jenis alam rahasia, termasuk pembukaan tahap fragmentasi kekosongan level 3, kompetisi alkimia agung domain abadi Yongying, Del. Setiap saat, hal yang paling mahal adalah akomodasi. Keke, murah hati. Saat Anda menginap di sini, Anda akan tahu betapa hebatnya Heavenly Chasm Rest House dalam menjalankan bisnis. Tapi kalau dipikir-pikir, cara berbisnis Heavenly Chasm Rest House masih sangat terpuji. Kalau tidak, tidak akan mudah untuk menemukan tempat menginap, dan Heavenly Chasm Rest House memang merupakan wisma abadi nomor satu di kota Heavenly Chasm, kata Zuo Pingan samar-samar. Mo Uji mempercayai kata-kata Zuo Pingan. Dengan begitu banyak orang yang datang dan pergi, memang tidak mudah untuk menemukan penginapan yang bagus untuk ditinggali. Rumah peristirahatan jurang surgawi memang tidak membual, begitu Mo Uji memasuki rumah peristirahatan itu, dia dapat merasakan pekatnya energi abadi. Seluruh rumah peristirahatan itu megah dan areanya luas. Teman-teman Dao, Penginapan jurang surgawi hanya menerima tamu yang membawa token dewa, ya. Saat Mouji dan yang lainnya masuk, mereka dihentikan oleh seorang pelayan. Mouji tidak menunggu pelayan itu selesai berbicara, lalu mengeluarkan token dewa dan berkata, kami adalah tamu dengan token dewa, kami memiliki tiga kamar. Sebelum pelayan sempat bertanya, Han Long sudah mengeluarkan token dewa miliknya. Zuo Pingan mengeluarkan kartu hitam, dan ketika pelayan melihat kartu hitam ini, ekspresinya menjadi lebih hormat. Dia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mendaftarkan token dewa mereka, lalu dia membawa mereka bertiga ke atas. Kamarnya memang tidak buruk, setelah memasuki kamar, Mouji menganggukkan kepalanya sebagai tanda memuji. Tidak hanya ruangannya luas, energi spiritual abadi juga padat, dan ada segala macam ruang kultivasi. Pelayan itu tersenyum dan berkata, "Ini adalah ruang VIP rumah peristirahatan saya, dan karena kalian bertiga adalah VIP, tentu saja kalian harus menginap di ruang VIP. Saya permisi dulu, kalau ada apa-apa, silakan sampaikan saja." Setelah pelayan itu pergi, Mo Uji tertawa, memang, senang rasanya memiliki kaisar abadi yang mengikutimu, bahkan kamar gratis pun adalah kamar VIP. Zuo Pingan terkekeh, akhir September bulan depan, dan forum perdagangan Heavenly Chasm Rest House akan memiliki banyak hal bagus. Ahli pilmo, aku sarankan agar kamu meramu beberapa pil abadi tier 7 kualitas puncak, jadi saat kamu ingin menukarkannya dengan sesuatu, kamu tidak akan membawa harta karun apapun. Mengetahui bahwa Mouji pasti tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu, Zuo Ping'an dengan santai menyebutkannya, sebagai bantuan cuma-cuma. Bahkan tanpa pengingat Zuo Pingan, Mo Mouji sudah berencana untuk berpartisipasi dalam forum perdagangan ini pada akhir September. Mereka yang bisa tinggal di Heavenly Chasm Rest House jelas bukan orang biasa. Orang-orang ini adalah kaisar abadi atau penguasa suatu wilayah. Hanya orang-orang inilah yang memiliki harta karun bermutu tinggi pada diri mereka. Dia adalah seorang Granny Immortal, dan sumber daya kultivasi yang dibutuhkannya menjadi semakin ketat. Berpartisipasi dalam forum perdagangan biasa tidak akan banyak gunanya. Selain itu, Mouuji juga ingin menyebarkan reputasinya sebagai Kaisar Pil tingkat 7 kelas terhormat. Kalau dia sendirian, dia tidak akan peduli dengan reputasinya. Tetapi sekarang, dia ingin mendirikan sebuah sekte, dan mendirikan sebuah sekte bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan mengatakannya. Dia perlu memiliki kepercayaan dirinya sendiri, dan di saat yang sama, dia perlu menemukan banyak koneksi. Percaya diri, dia bahkan tidak takut pada Lun Kai sekarang. Koneksi, dia tentu harus mengandalkan status Kaisar Pil tingkat 7 kelas terhormat miliknya. 628 Sebagai Kaisar Pil tingkat 7 terhormat, Mouji sudah sangat akrab dalam meramu pil abadi tingkat 7. Dalam beberapa hari, ia telah meramu pil Raja Abadi yang menguras, pil darah tunggal trio yang berputar, pil bodi hijau, dan lebih dari 10 pil abadi tier 7 yang berharga. Semuanya adalah pil abadi dengan kualitas unik. Masih ada setengah bulan lagi hingga akhir bulan ke-9. Mouji berhenti meramu pil abadi tingkat 7. Tepat saat dia hendak mencoba meramu pil abadi tingkat delapan, sebuah suara terdengar di telinganya, abadi kecil, penjaga istana kota Jurang Surgawi Kuzu, menyambut semua teman abadi terhormat di kota Jurang Surgawi. Heavenly Chasm Rest House awalnya berencana untuk menyelenggarakan forum perdagangan di akhir bulan ini karena Master Su keluar dari kultivasi pintu tertutup dan maju ke tahap Kaisar Smith kelas 9. Tuan Su ingin menempa harta ajaib yang penting dan datang ke kota Jurang Surgawi sebagai tamu. Untuk menyambut Master Su dan menyambut semua sahabat abadi yang menginap di Heavenly Chasm Rest House, forum perdagangan telah dimajukan ke malam ini. Selain teman-teman abadi dari Heavenly Chasm Rest House, akan ada juga beberapa teman abadi dari Heavenly Chasm City. Akhirnya, Kuzu berharap semua teman yang datang ke sini akan kembali dengan puas. Mouji tidak peduli kapan forum perdagangan akan diadakan. Yang dia pedulikan adalah Master Su. Master Su ini sebenarnya adalah kaisar pandai besi kelas 9. Bukankah ini berarti Master Su dapat menempa peralatan abadi tingkat 9? Meskipun dia sudah mulai belajar pandai besi, saat ini dia hanya bisa menempa perlengkapan abadi kelas 2. Mo Uji dapat membayangkan keagungan seorang kaisar pandai besi yang dapat menempa peralatan abadi kelas 9. Adalah wajar bagi Heavenly Chasm Rest House untuk mengadakan forum perdagangan bagi kaisar pandai besi ini dan bahkan mengundang semua ahli dari kota Heavenly Chasm. Dalam pikiran Mo Uji, jika dia bisa mengenal Master Su ini, itu akan sangat bermanfaat baginya. Pedang panjang abu-abunya tidak lagi cukup untuk digunakan. Sekarang setelah ia memiliki pedang Half Moon Halbert dan tongkat Tianji, jika ia dapat menggabungkan kedua benda ini dan menempat tombak kelas atas, itu akan menjadi yang terbaik baginya. Seni pedang sakral yang dipahaminya, Grand Desert, Winding River, Setting Sun, ketika dieksekusi dengan tombak, akan menghasilkan aura yang menindas dan agung. Bagaimanapun, tombak adalah raja sesungguhnya di medan perang. Memikirkan hal ini, Mo Uji buru-buru mengemasi tungku pilnya, mengganti pakaiannya dan memutuskan untuk menuju ke forum perdagangan. Ahli pilmo, Apakah kamu bersiap untuk pergi ke forum pertukaran sekarang? Mouji membuka pembatas dan melihat Suo Pingan berdiri di pintu masuk. Dia mengangguk. Ya, rekan Taois Zhuo. Mari kita pergi bersama. Zhuo Pingan menggelengkan kepalanya, aku tidak akan pergi. Tidak ada yang layak dipertukarkan untukku di forum perdagangan ini. Terlebih lagi, forum perdagangan seperti itu sangat aman. Bahkan jika Anda tidak bersama Dahuang, tidak ada yang berani melakukan apapun kepada Anda. Aku di sini hanya untuk mengingatkanmu agar tidak menyinggung susuren apapun yang terjadi. Su Suren. mau uji tidak bereaksi saat dia mengulangi nama itu dengan ragu. Zuo Pingan mengangguk, Su Suren adalah Master Su, seorang kaisar pandai besi kelas 9. Kau hanya perlu mengingat kata-kataku, dia tidak seperti Lun Kai. Tidak apa-apa kalau kau menyinggung Lun Kai, tapi kalau kau menyinggung Su Suren, akan sulit bagimu meninggalkan domain Dewa Abadi, kecuali kau tak lagi berada di sana. Rekan Taoist Zuo, jangan khawatir. Aku tidak sabar untuk berteman dengannya. Bagaimana mungkin aku menyinggung Grandmaster Su? Mao uji langsung, berkata dia, mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar ingin berteman dengan Master Su. Mengapa dia menyinggung Kaisar Smith dengan dasar yang begitu dalam? Hanya saja, nama orang ini sangat norak. Dia sebenarnya menyebut dirinya Susuren. Uji, karena Senior Zuo tidak pergi, ayo pergi! Ada banyak orang di sini hari ini. Jika kita terlambat, kita mungkin harus duduk di sudut. Han Long berjalan tergesa-gesa dalam forum perdagangan seperti itu. Han Long mungkin tidak dapat menukarkan apapun untuk itu. Dia benar-benar ingin melihat pemandangan seperti itu. Seseorang dapat membayangkan bahwa orang-orang yang akan menghadiri forum perdagangan tersebut akan menjadi para pakar puncak dari berbagai domain abadi atau para pakar tertinggi di suatu wilayah. Baiklah, ayo Dahuang. Mao Uji menepuk Dahuang dan menuju ke lantai atas bersama Hanlong. Tidak peduli seberapa amannya, dia tidak akan membiarkan Dahuang meninggalkan sisinya. Adapun Sui Guo, tidak ada gunanya dalam situasi seperti ini. Itu dikirim ke dunia abadi miliknya. Pintu lantai atas rumah peristirahatan jurang surgawi sudah terbuka lebar. Lebih dari sepuluh dewa suan yang cantik dan di atasnya berbaris di kedua sisi. Para dewa abadi ini jelas dipilih dengan cermat. Han Long dianggap sebagai salah satu yang tercantuk. Salah satu dari makhluk abadi ini pasti lebih cantik dari Han Long. Mo dan Han Long berjalan melewati pintu. Tidak ada yang memeriksa token identitas mereka. Faktanya, selama seseorang dapat memasuki Heavenly Chasm Rest House, maka dia akan memenuhi syarat untuk memasuki forum perdagangan ini. Bagian dalam forum perdagangan itu seperti pot datar. Di tengahnya, ada batu giok putih besar dengan radius 10 meter. Semua kursi mengelilingi batu giok putih besar ini. Baris demi baris kursi memanjang keluar, dari yang terendah hingga yang tertinggi. Selain dua baris kursi pertama, orang-orang di belakang sudah duduk di baris kelima. Mau uji mempercepat langkahnya dan membawa Han Long ke tempat yang lebih mencolok di baris kelima. Ada banyak kursi di sini, tetapi tempatnya cukup besar. Selain itu, ada meja batu giok putih di depan setiap kursi beberapa orang abadi berlalu lalang, menyajikan teh dan air kepada orang-orang yang duduk. Dengan ruang sebesar itu, orang tidak akan terpengaruh meski berjalan santai. Forum perdagangan ini tidak tampak seperti tempat untuk pertemuan sosial. Dengan tempat dan layanan yang begitu besar, tempat ini tidak ada bedanya dengan pertemuan sosial. Banyak makhluk abadi bahkan memegang cangkir anggur dan mengobrol dengan orang lain, serta menjalin persahabatan. Saat Mouji dan Hanlong duduk, mereka langsung menarik perhatian puluhan orang. Baris kelima jelas merupakan baris pertama. Meskipun masih ada kursi, tidak semua orang yang datang pertama dapat duduk di sana. Kultivasi Raja Abadi Hanlong dianggap sebagai sesuatu yang kecil di tempat yang kecil. Namun, di sini kultivasi Hanlong benar-benar tidak ada apa-apanya. Terlalu banyak Immortal Reference dan Immortal King di sini, bahkan ada satu atau dua ahli Immortal Emperor. Nama saya Yan Wei, saya dari Sekte Air Terjun Abadi Luoling, Immortal Domain. Bolehkah saya tahu cara menyapa teman abadi ini? Kamu berasal dari negeri abadi yang mana? Tidak lama setelah Mo Uji duduk, seorang pemuda di belakangnya mengambil inisiatif untuk mengepalkan tangannya dan bertanya, "Yan Wei tampak sederhana dan jujur. Nada bicaranya juga ramah. Orang ini ternyata adalah seorang raja abadi. Mo Uji juga sangat terkejut. Yan Wei tidak terlihat seperti orang yang berbakat dan tidak memiliki banyak spiritualitas, namun dia sebenarnya adalah seorang raja abadi. Melihat usia Yan Wei, dia tampak sedikit lebih muda dari Han Long. Mo Uji juga mengepalkan tangannya dan tersenyum, 'Namaku Mo Uji.'" Aku seorang kultivator nakal. Ini temanku, Han Long. Dia juga seorang kultivator nakal. Mo Uji pernah mendengar tentang Sekte Air Terjun Abadi. Pendiri Sekte Air Terjun Abadi, Permaisuri Abadi Wenlan, menggunakan Sungai Air Terjun untuk memperoleh pencerahan dan menjadi Kaisar Abadi. Ngomong-ngomong soal itu, Sekte Air Terjun Abadi bukanlah Sekte kecil. Han Long juga bisa merasakan bahwa kekuatan Yan Wei sedikit lebih tinggi darinya. Dia buru-buru berdiri dan membalas sapaan itu. Teman Daomo, kamu seorang kultivator nakal. Mendengar bahwa Mo Wooji adalah seorang kultivator nakal, Yan Wei tertegun sejenak. Seorang kultivator nakal berani duduk di baris kelima. Dia berani duduk di baris keenam bukan karena dia adalah Raja Abadi, tetapi karena Sekte Air Terjun Abadi adalah Sekte Besar yang memiliki Kaisar Abadi. Selain itu, pendiri Sekte Abadi Air Terjun, Permaisuri Abadi Wenlan, merupakan salah satu Kaisar Abadi yang terkenal di tujuh domain abadi. Benar sekali, aku seorang kultivator nakal. Mo Uji menjawab dengan jujur. Ekspresi Yan Wei sedikit berubah. Segera, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Dauyau mo, jika kamu percaya padaku, kamu dan Dauyau Han harus duduk di belakang baris ke 10 Moe uji menoleh ke belakang untuk melihat, hanya dalam waktu singkat, sepuluh baris pertama sudah penuh. Mo uji tidak ingin duduk lebih jauh lagi. Dia punya motif lain untuk datang ke sini, yaitu untuk mempromosikan sekte baru yang akan dibukanya. Jika dia tidak menonjolkan diri, sekte macam apa yang akan dibukanya? Sebelum Mouji uji sempat mengatakan bahwa tempat ini bagus, sebuah suara lembut terdengar di telinganya kedua sahabat ini, aku ingin tahu apakah kalian bisa memberiku dua kursi ini. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan sahabatku menderita kerugian. Seorang pemuda yang agak pucat dan tampan berdiri di depan Mouji dan berkata sambil tersenyum. Di samping pemuda itu, berdiri seorang wanita berpakaian hijau muda. Begitu Mouji mendengar perkataan orang ini, dia tahu bahwa orang ini telah mendengar pertanyaan Yan Wei. Kalau tidak, orang ini bahkan tidak akan berani meminta tempat duduk. Bahkan jika dia ingin duduk, dia harus bertanya tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Di sisi lain, wanita ini sangat cantik. Mo Uji menduga bahwa dia tidak akan kalah dengan Suin. Dilihat dari penampilannya, pemuda ini ingin mencari tempat duduk di barisan depan untuk si cantik ini. Melihat Mo Uji tidak menjawab, pemuda ini sedikit mengernyit. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Aku Yan Zhenjiang, dari Istana Pencarian Dao di Domain Dewa Abadi. Ini adalah perimosian Mo dari rumah abadi hijau. Jika sahabat abadi bersedia memberiku wajah ini, aku, Yan Zhenjiang, akan berutang budi padamu. Teman Dao Mo, Istana pencarian Dao adalah salah satu sekte besar di domain abadi dewa. Jika Anda menyinggung Istana pencarian Dao, akan sulit bagi para kultivator nakal untuk meninggalkan domain abadi dewa. Green Immortal House memiliki koneksi di mana-mana. Di Gods Immortal Domain, bahkan lebih kuat daripada Dao Seeking Palace. Bahwa Mo, Xian Mo adalah salah satu dari tujuh peri dari rumah abadi hijau. Suara cemas Yan Wei terdengar di telinga Mo uji Mo uji melirik Mo, Xian Mo. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dari sekte yang sama. Melihat Mo uji menatapnya. Mosianmo juga sedikit mengernyit. Sedikit rasa jijik muncul di matanya. Mouji bahkan tidak peduli dengan rasa jijik di mata Mosianmo. Itu hanya nama keluarga. Mouji berkata dengan acuh tak acuh, maaf, saya tidak ingin menyerahkan kursi saya. Kalian berdua, silakan cari tempat lain. Jangan bersikap tidak tahu malu. Yan Zhenjiang melihat bahwa Mouji tidak berniat menyerahkan kursinya. Wajahnya langsung menjadi gelap saat dia berteriak dengan suara rendah. Tidak mudah baginya untuk mengundang Mosianmo, salah satu dari tujuh peri dari Green Immortal House. Dia ingin memanfaatkan forum pertukaran untuk berteman dengannya. Dia tidak menyangka seorang kultivator nakal tidak akan menyerahkan kursinya. Awalnya dia berpikir jika ada anggota istana pencarian Dao meminta seorang kultivator nakal menyerahkan tempat duduknya, kultivator nakal ini seharusnya berdiri dengan gembira dan membungkuk sebelum menyerahkan tempat duduknya. Tetapi sekarang, dia bukan saja tidak tunduk, dia malah menamparkan mukanya. Enyahlah, Mo Wuji mengumpat. Dia bahkan tidak melihat ke arah Yan Zhenjiang. Sebaliknya, dia menatap Lun Kei yang sedang berjalan mendekat. Pada saat yang sama, dia menyuruh Dahuang bersiap untuk menyerang. Dia bahkan tidak menaruh Yan Zhenjiang di matanya. Namun, dia harus berhati-hati terhadap Lun Kai. Siapa yang bisa yakin kalau orang mesum seperti Lun Kai tidak akan menyerang di sini? 629. Eh, ternyata kamu. Sebuah suara terkejut memecah konsentrasi Mouji. Seorang wanita cantik berambut putih berjalan mendekat. Dari sorot matanya yang gembira, terlihat jelas betapa bahagianya dia melihat Mouji. Mo Uji mengenali wanita berambut putih ini dan tahu bahwa dia bernama Nai He. Dia juga tahu mengapa Nai He sangat senang melihatnya. Itu karena token pencarian abadi dan token ruang semesta miliknya. Namun, Mo Uji tidak senang. Tidak perlu membicarakan konflik antara Nai He dan dirinya di Sarvon Immortal Ruins. Fakta bahwa dia menginginkan dua tokennya saja sudah cukup baginya untuk tidak mempermalukannya. Di sisi lain, bakat wanita ini memang bagus. Dalam waktu yang singkat, dia sudah menjadi Dewa Yi Agung seperti dia. Junior Naihe, kamu kenal dia. Yan Zhenjiang tentu saja mengenal Naihe. Ketika melihat betapa bahagianya Naihe, ia mulai curiga apakah Mo Uji benar-benar seorang kultivator nakal. Dia sangat jelas tentang latar belakang Naihe. Dia adalah murid inti dari Sekte Dewa Abadi. Bagaimana mungkin sebuah sekte yang berani menyebut dirinya Sekte Dewa Abadi bisa menjadi lemah? Sekte Dewa Abadi pernah menjadi sekte nomor satu di domain Dewa Abadi. Meskipun mengalami kemunduran, sekte ini masih menjadi salah satu sekte besar. Sekte sebesar itu memiliki fondasi yang dalam dan dapat bangkit kembali kapan saja. Oleh karena itu, meskipun Istana Pencarian Dao sangat populer sekarang, Yan Zhenjiang tidak berani bersikap kasar kepada Nehe. Ahli Pilmo, Kaisar Lun Kei ini. Pada saat ini, Kaisar Lun Kei juga berjalan mendekat. Tanpa diduga, Kaisar Lun Kei benar-benar mengepalkan tinjunya ke arahnya. Baik Nehe, Yan Zhenjiang maupun Mo Xianmo, mereka semua tercengang. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali Kaisar Besar Lun Kai? Ini adalah kaisar agung yang temperamental dan eksentrik. Terlebih lagi, dia sangat kuat dan suka melampiaskan amarahnya pada orang lain. Orang seperti ini bisa menemukan segala macam alasan aneh dan tidak masuk akal untuk membunuh orang. Orang macam ini benar-benar mengepalkan tinjunya terhadap seorang kultivator jahat. Apakah mata mereka mempermainkan mereka? Yang mulia, Kaisar Agung, Yan Senji yang tergagap saat membungkuk. Nai He dan Mo Sian Mo juga membungkuk. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Memang, Daos Eking Palace, Gods Immortal Sek, dan Green Immortal House tidak takut pada Kai. Sekte adalah sekte dan mereka adalah diri mereka sendiri. Kalau amarah Lunkai meledak, meski dia tidak berani membunuh mereka, dia bisa melumpuhkan mereka begitu saja. Hati Naihe dipenuhi dengan penyesalan. Saat melihat Mo Uji, dia sama sekali tidak mempedulikan sekelilingnya. Jika dia bertemu Kaisar Besar Lunkai lebih awal, dia pasti tidak akan terburu-buru mencari Mo Karena Mo ada di sini, dia tidak akan bisa pergi dalam waktu dekat. Dia juga terkejut dengan sikap Lun Kai terhadap Mo Uji. Dia tahu lebih banyak tentang hubungan antara Lun Kai dan Mo Uji. Bahkan jika Mo Uji adalah seorang raja abadi kelas terhormat dari aliansi abadi Daopil, Lun Kai tidak akan mengepalkan tinjunya ke arah Mo Uji. Apa yang terjadi hari ini? Percakapan antara Mo Uji dan Yan Zhenjiang bahkan tidak menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Namun saat Lun Kai tiba, dan bahkan mengepalkan tinjunya ke arah Mo Uji, orang-orang di sekitarnya terkejut. Banyak orang yang menebak siapa Mo Uji. Bagaimana dia bisa membuat kaisar besar Lun Kai yang sombong, eksentrik, dan sangat sombong mengepalkan tinjunya. Dalam sekejap, pihak Mouji mendapat perhatian paling besar. Aku tahu namamu Lun Kai, tidak perlu diperkenalkan. Mouji berdiri dan melangkah mundur. Pada saat yang sama, Dahuang melangkah maju. Dahuang, yang awalnya berada di belakang Mouji, kini berdiri setengah langkah di depan Mouji. Dia berdiri bukan karena dia menghormati Lun Kai, tetapi karena dia khawatir jika Lun Kai bergerak, dia akan berada dalam posisi pasif. Adapun Lun Kei yang mengepalkan tinjunya, mau uji tahu apa yang sedang terjadi. Dalam hatinya, dia mengagumi Lun Kei karena sangat menyukai selirnya. Bahkan sebagai seorang kaisar abadi, mengepalkan tinjunya ke arahnya, ini setara dengan merendahkan dirinya dan memohon perdamaian. Namun, kebencian antara dirinya dan Lun Kei bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan meminta perdamaian. Karena dia membunuh rakyatnya, dia harus membayarnya dengan darah. Alasan mengapa aku menyinggungmu sebelumnya adalah karena selirku tercinta, Siang Su, sakit parah. Saya harap ahli pilmo akan berbaik hati untuk mengulurkan tangan membantu mengingat kita semua berasal dari sekte yang sama. Dengan itu, Lun Kai mengepalkan tinjunya sekali lagi. Mouji menatap Lun Kai dengan dingin. Jika bukan karena tempat ini tidak tepat, dia pasti sudah memanggil Zuopingan dan membunuh bajingan ini. Merawat selir kesayanganmu, Keke, Lun Kai, kamu terlalu banyak berpikir. Melihat Mouji tidak berbicara, orang-orang di sekitarnya berkeringat dingin. Kaisar besar Lunkai sungguh memperlakukan orang yang seperti semut dengan penuh hormat, namun orang seperti semut ini mengabaikannya. Jangan tertipu oleh aturan ketat di sini. Jika Lunkai membunuh Uji secara langsung, Lunkai tidak akan kehilangan sehelai rambut pun dan dia bahkan tidak akan absen dari pameran dagang ini. Terkadang, aturan itu seperti lingkaran dan akan selalu ada orang di luar lingkaran. Lunkai adalah seorang ahli di luar lingkaran. Ahli Pilmo Cepatlah dan jawab kata-kata Kaisar Agung, Naihe bisa merasakan niat membunuh Lun Kai dan segera menyampaikan pesan kepada Mouji. Begitu Mouji terbunuh, Lun Kai pasti akan mengambil barang-barang Mouji dan dia tidak akan mendapat bagiannya. Mouji juga bisa merasakan niat membunuh Lun Kai, tetapi dia tidak takut. Dia sudah berkomunikasi dengan Dahuang, dan jika Lun Kai berani mengambil langkah pertama, mereka tidak akan membiarkan Lun Kai pergi semudah yang mereka lakukan sebelumnya. Selama Dahuang menahan Lun Kai, Zuo Pingan akan tiba dalam sekejap. Setelah itu, ia akan memanfaatkan waktu untuk memasang berbagai macam susunan perangkap. Bahkan jika susunan perangkapnya hanya dapat menjebak Lun Kai selama sepersepuluh napas, itu sudah cukup untuk Dahuang atau zuopingan. Heng Jun, siapa itu? Dia benar-benar membuat Kaisar Besar Lun Kai mengepalkan tinjunya. Di barisan kursi pertama tidak jauh dari Mouji, seorang pemuda yang tampak anggun bertanya dengan heran. Di samping pemuda itu duduk seorang pria paruh baya berambut merah. Dia adalah Kaisar Pil tingkat tujuh dari Aliansi Abadi Pildao, Heng Jun. Ketua aliansi, dia adalah Mouji. Heng Jun berkata dengan hormat, tetapi suaranya dipenuhi dengan keraguan. Dia sudah lama mendengar bahwa Lun Kai ingin membunuh Mouji, tetapi dia tidak menyangka Lun Kai akan bersikap begitu sopan kepada Mouji. Pemuda anggun itu tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan kaget, dia adalah Mouji. Raja pil tingkat lima yang terhormat itu. Yang mana yang Huseinu tinggalkan? Ada satu kalimat lagi yang tidak diucapkannya, yaitu setelah ia keluar dari kultivasinya yang tertutup, ia pun melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Hang Jun menganggukkan kepalanya dengan putus asa, dan bahkan tidak ingin berbicara. Di aliansi abadi Daopil, dia dan Gong Yang Sui adalah yang paling mengenal bakat Mo Wooji dalam Daopil. Saat itu, baik dia maupun Gong Yang Sui mendapat banyak manfaat dari diskusi mereka dengan Mo Wooji. Setelah diskusi itu pula, tingkat keberhasilannya dalam meramu pil abadi tingkat 7 meningkat satu langkah. Pada akhirnya, itu semua berkat Mo Wooji. Dari sudut pandangnya, pemahaman Mo Wooji terhadap pemurnian ramuan abadi sudah pasti nomor satu di dunia abadi. Bahkan Ketua Aliansi Abadi Daupil, Puncak Kaisar Pil tingkat 8 Xiao Lisi, tidak sebaik Mo Uji. Kalau saja dia tahu Mo Uji belum mati, dia pasti akan membantu pengadilan Pil Tianji. Heng Jun, ayo kita lihat. Xiao Lisi menarik napas dalam-dalam dan berkata. Tetapi Ketua Aliansi, bukankah kau meminta Aliansi Abadi Daupil kita untuk diam-diam membunuh? Heng Jun bertanya dengan bingung. Meskipun Aliansi Abadi Daupil belum berhasil, Mo Uji akan mengetahuinya cepat atau lambat. Kalau begitu, mengapa repot-repot mencoba berteman dengannya? Xiao Lisi menarik napas dalam-dalam lagi dan berkata perlahan, "Kurasa aku seharusnya tidak memberikan perintah seperti itu. Seharusnya aku melihat dulu orang seperti apa Mouji itu. Orang ini tidak bersikap seperti budak atau sombong terhadap Kaisar Besar Lun Kai dan bahkan tidak sopan sama sekali. Dia jelas orang yang tegas. Jika Aliansi Abadi Daopil kita menjadi musuhnya, konsekuensinya tidak akan dapat diprediksi. Juga, boneka abadi di sisinya tampak luar biasa." Heng Jun sangat bingung. Tidak peduli seberapa tegasnya Mouji, dia tetaplah seekor semut. Apakah semuanya akan baik-baik saja setelah membunuhnya? Xiao Lisi menghela napas. Dia mengerti pikiran Hang Jun. Namun, dia tidak mengatakan bahwa sudah mustahil untuk membunuh Mo Uji sekarang. Bahkan orang gila seperti Lun Kai harus mengepalkan tinjunya ke arah Mo Uji. Jelas, Mo Uji memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari Lun Kai. Kalau tidak, dengan kepribadian Lun Kai, bagaimana dia bisa begitu baik? Sekarang Mo Uji memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari Lun Kai, dia bukan lagi eksistensi yang bisa dihapus begitu saja. Karena dia tidak bisa dihapus begitu saja, aliansi abadi Pildau harus mengubah strategi mereka. Ahli Pilmo, beritahu aku apakah ini kesepakatan atau tidak. Sekalipun kau memintaku mengirim Siang Su ke sini, aku, Lun Kai, tidak akan mengeluh. Mengenai imbalannya, Anda dapat menyebutkannya. Selama aku, Lun Kai, mampu melakukannya, aku pasti tidak akan menghindar. Mo Uji berkata dengan dingin, Lun Kai, kita akan melunasi hutang kita perlahan-lahan. Kau telah membunuh muridku dari pengadilan Pil Tianji. Aku, Mouji, akan mengingat dendam ini. Hari ini, demi rumah peristirahatan Jurang Surgawi, aku tidak akan menyentuhmu. Suatu hari nanti, aku, Mouji, akan menghancurkan kandang anjing carefri milikmu. Wajah Lunkei menjadi pucat. Jika dia bisa menyingkirkan Mouji, dia yakin dia akan segera melakukannya. Namun, dia tidak berani. Bukan karena dia takut dengan peraturan di sini, tetapi karena dia tahu bahwa Zuopingan juga ada di sini. Selain itu, Energi unsur abadi dari boneka jelek di samping Mouji itu bahkan lebih kuat darinya. Jika dia berani mengambil langkah pertama hari ini, dia mungkin tidak akan bisa keluar dari kota jurang surgawi hidup-hidup. Luka yang dideritanya saat bertarung dengan Zuopingan sebelumnya belum pulih sepenuhnya. Jika dia bertarung lagi, dia, Lunkai, tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Memang benar dia sombong dan eksentrik, tetapi kesombongan itu dibangun atas dasar bahwa dia tidak dalam bahaya. Begitu nyawanya dalam bahaya, kesombongan dan keanehannya tidak akan lagi menjadi sombong dan eksentrik. Bagus, sangat bagus. Aku, Lun Kai, akan menunggumu datang ke Istana Kaisarku yang bebas untuk membalas dendam. Lun Kai mengepalkan tangannya begitu erat hingga air bisa keluar dari udara. Dia masih tidak berani bergerak di sini. Enyahlah. Mo Uji berteriak tanpa ragu saat melihat Lun Kai tidak berani bergerak. Tidak seorang pun tahu, dan tidak seorang pun percaya, bahwa ketika Mo Uji dan Lun Kai bertarung, Lun Kai akan menjadi pihak yang lebih lemah. Sebenarnya, dari lubuk hati Mo Uji, dia sangat berharap Lun Kai akan bergerak. Jika Lun Kai mengambil langkah pertama, dia akan menjadi pemain bertahan. Sebagai pembela, dia bisa memanggil Zuopingan dan memberi Lun Kai pelajaran keras. Jika dia cukup beruntung untuk menyingkirkan Lun Kai atau melukai Lun Kai sedemikian parahnya hingga tingkat kultivasinya menurun, maka dia benar-benar dapat menghancurkan Istana Kaisar yang bebas. Namun, Lun Kai sebenarnya tidak berani bergerak. Jelas, temperamen eksentrik orang ini hanya akting. Bahkan kemarahannya yang tidak masuk akal terhadap Mouuji pun disengaja. Tujuannya adalah untuk mengirimkan sinyal kepada semua orang bahwa dia, Lun Kai, tidak bermain sesuai aturan dan dapat melampiaskan amarahnya tanpa alasan. Saat memikirkan hal ini, hati Mouuji menjadi dingin. Memang, tidak satu pun dari orang-orang tua ini yang berkarakter sederhana. 630. Ketika Yan Zhenjiang melihat Lun Kai berbalik dan pergi setelah Mouuji menyuruhnya nyala, hatinya menjadi dingin. Ini benar-benar seorang pembudidaya nakal. Bahkan Kaisar Besar Lun Kai harus pergi dengan putus asa di hadapan kultivator jahat ini. Siapa gerangan dia, Yan Zhenjiang? Ahli Pilmo, sebelumnya ini semua salahku, aku pergi dulu. Setelah berkata demikian, Yan Zhenjiang bergegas pergi tanpa menunggu jawaban Mo Uji. Mengenai panggilannya sebagai ahli Pilmo, dia mendengarnya dari Lun Kai. Hati Naihe pun hancur, dia datang ke sini memang untuk mendapatkan kembali token puncak universal dari Mo Uji. Secara logika, sekarang Mouji tidak lagi mendapat dukungan dari aliansi abadi Daopil, seharusnya lebih mudah baginya untuk berbicara dengannya. Akan tetapi Mouji malah menyuruh Lun Kei nyahlah, siapa pula Dewa Agung Yi seperti dia. Kembali di dunia kultivasi, dia sudah yakin bahwa masa depan Mouji tidak terbatas, tetapi bukankah ini terlalu cepat. Dalam waktu sesingkat itu, Mouji sudah tumbuh sampai tahap seperti ini. Meskipun dia tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk mengambil token pencarian abadi dan token puncak universal dari Mouji, dia tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Itu hanya karena kedua token ini terlalu penting baginya. Mouji tidak berminat untuk memedulikan orang ini, dia melihat orang lain yang dikenalnya berjalan mendekat. Hang Jun, Kaisar Pil Tingkat 7 Aliansi Abadi Pil Dao. Sejujurnya, Mouji memiliki kesan yang sangat baik terhadap Hang Jun dan Gong Yang Sue sebelumnya hal ini tidak ada hubungannya dengan aliansi abadi Dao Pil, kekuatan Heng Jun dan Gong Yang Sui bukan pada kultivasi, tetapi pada Dao Pil. Dulu ketika dia berdiskusi tentang ilmu pil dengan kedua kaisar pil ini, dia tidak menyembunyikan apapun, hanya saja waktunya terbatas, sehingga kedua kaisar pil itu hanya bisa belajar sedikit darinya. Apa yang terjadi setelahnya membuatnya sangat kecewa. Mungkin saja aliansi abadi Dao Pil telah menyerahkan rumah pilnya di reruntuhan abadi Sarfon, Gong Yang Sui tidak tahu tentang pengadilan pil Tianji, karena hati lelaki tua ini hanya tertuju pada Dao Pil, dia tidak peduli dengan hal lainnya. Mo Wooji tidak benar-benar percaya bahwa Hang Jun tidak mengetahuinya. Karena Heng Jun tahu tentang hal itu, sudah seharusnya dia membantu mengingat persahabatan mereka saat mereka membahas pil dao bersama. Jika dia tahu ada sesuatu yang salah dengan keluarga Heng Jun atau Gong Yang Sui, dia pasti akan membantu mereka. Pengadilan Pil Tianji masih dihancurkan oleh Lun Kai, dan Lun Kai membunuh orang-orang pengadilan Pil Tianji. Jelas, Heng Jun tidak membantu sama sekali. Ahli Pilmo, lama tak berjumpa. Heng Jun mengepalkan tangannya dan menyapa Mo Wuji dari jauh. Bahkan sebelum dia tiba, tawanya sudah terdengar. Wajah Mouji tampak tenang, bahkan tidak ada sedikit pun senyum di wajahnya. Dia tidak mengepalkan tangannya, juga tidak menyapa Mouji. Karena dia tidak layak berteman, tidak perlu baginya untuk berpura-pura sopan. Heng Jun tahu apa yang dimaksud Mouji dan dia dengan canggung meletakkan tangannya. Sebenarnya, dia sedikit menyesal. Saat itu, dia tahu bahwa Hu Zhenyu telah menyerah pada Mouji. Dia mungkin tidak dapat menyelamatkan pengadilan Pil Tianji, tetapi dia masih punya cara untuk menyelamatkan beberapa karyawan di pengadilan Pil Tianji terlebih dahulu. Baginya, kematian beberapa anak buahnya bukanlah masalah besar. Dia tidak menyangka Mo Uji menghargai orang-orang ini, jika tidak, dia tidak akan meminta Lun Kai untuk pergi. Xiao Lisi bersikap seolah-olah dia tidak melihat Mo Uji mengabaikan Heng Jun, sambil mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, Ahli Pil Mo, aku sudah lama mendengar namamu. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Aura kuat mengalir ke arahnya, dan mata Mo sedikit menyipit. Dia merasa bahwa Xiao Li Si ini tidak sederhana. Orang ini tampak seperti seorang pemuda, dan Mo menduga bahwa dia setidaknya merupakan seorang ahli di tahap kaisar abadi tingkat menengah. Mengapa seorang ahli begitu sopan padanya? Bagaimanapun, pihak lainnya adalah seorang ahli kaisar abadi. Mo mengepalkan tangannya dan membalas sapaan itu, bolehkah aku bertanya siapa teman Dao ini? Xiao Lisi melanjutkan, ngomong-ngomong, kita punya hubungan yang dalam. Sebelumnya, Aku selalu berada di balik pintu tertutup dan baru tahu tentang tindakan bodoh Hu Zhenyu saat aku keluar. Atas nama Aliansi Abadi Pildao, saya ingin meminta maaf kepada Master Pilmo. Master Pilmo, jangan khawatir, pintu Aliansi Abadi Pildao akan selalu terbuka untuk Anda dan Anda bisa datang kapan saja. Adapun atas kerugianmu, Aliansi Abadi Dao Pilku akan mengganti kerugianmu dua kali lipat. Tatapan mata Mo Uji berubah dingin, dan dia tidak lagi bersikap sopan. Kamu adalah Ketua Aliansi Abadi Dao Pil, Xiao Lisi. Benar sekali. Namaku Xiao Lisi. Xiao Lisi sangat marah, dia adalah ketua Aliansi Abadi Daopil dan seorang kaisar abadi tahap akhir. Mou Wuji ini terlalu kasar. "Ketua Aliansi Xiao, apakah kata-katamu benar?" Mou Wuji tiba-tiba bertanya. "Tentu saja, aku, Xiao Lisi, tidak pernah berbohong. Karena mu, Hu Zhenyu tidak lagi menjadi wakil ketua Aliansi Abadi Daopil," kata Xiao Lisi. Meskipun wajahnya masih ramah, ada sedikit kesan kewibawaan seorang kaisar. Lalu ketua aliansi Xiao juga tahu tentang permusuhan antara aku dan Lun Kai. Tanya Mo Uji. Xiao Lisi mengangguk, itu wajar saja. Jika Lun Kai berani menyerang tadi, aku tidak akan ragu untuk menyerang. Oh. Mo Uji berkata tanpa ekspresi, kalau begitu, mengapa Lun Kai masih bersikap begitu arogan setelah pengadilan Piltian Jiku dihancurkan oleh Lun Kai, dan orang-orang pengadilan Piltian Ji dibunuh oleh Lun Kai begitu lama? Mungkinkah aliansi abadi Pil yang besar tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Kaisar Agung Lun Kai? Atau mungkinkah aliansi abadi Daupil tidak tahu di mana sarang kegembiraan Lun Kai berada? Xiao Lisi langsung terdiam. Mau uji terlalu bodoh dalam memahami dunia, bukan? Mengajukan pertanyaan seperti itu dalam situasi dan cara seperti itu, bukankah dia tidak memberikan ruang untuk negosiasi? Ini secara terbuka meremehkan aliansi abadi Daupil. Mo uji paling membenci orang bermuka dua seperti ini. Dia membenci orang yang berbohong dengan mata terbuka lebar. Pada saat ini, Xiao Lisi tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan Mo uji berteriak dengan tidak sopan, enyahlah. Dia bahkan tidak ingin membuang-buang napasnya pada sampah bermuka dua seperti itu. Dan ini karena Mouji tidak tahu bahwa Xiao Lisi ingin membunuhnya. Jika dia tahu, dia tidak akan langsung berkata, "Enyahlah." Mencari kematian, kemarahan Xiao Lisi memuncak. Dia bukan Lun Kai. Meskipun dia menduga bahwa boneka abadi Mouji kuat, dia tidak menyangka boneka itu sekuat Kaisar Agung. Seorang raja pil tingkat 5 berani memintanya, kepala aliansi abadi Dao Pil, seorang Kaisar Agung, untuk enyahlah. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Bagaimana bisa martabat seorang kaisar abadi membiarkan seekor semut bersikap begitu kurang ajar? Gelombang energi yang dahsyat menyerbu ke arah Mouji. Bahkan jika dia tidak menyerang, dia akan menggunakan aura domainnya untuk melumpuhkan Mouji. Karena dia tidak bisa menarik Mouji, maka dia akan menggunakan ini sebagai alasan untuk melumpuhkan Mouji. Mouji mendengus dingin. Aura yang sama kuatnya melonjak keluar dari sisinya. Kedua aura itu saling bertabrakan dan meledak di udara. Dua kaisar agung Bahkan jika mereka tidak menyerang, aura ledakan ini sudah cukup untuk menghancurkan area di sekitarnya. Namun, sebelum aura ganas itu menghancurkan area di sekitarnya, seorang pria Parubaya berjubah coklat mendarat di dekatnya. Dengan lambaian tangannya, aura ganas itu menghilang tanpa jejak. Kemarahan Xiao Lisi benar-benar hilang. Dia bahkan menatap Dahuang yang berada di samping Mouji dengan takut. Baru saja, ketika aura dan niat membunuhnya melonjak ke Mouji, semuanya dengan mudah dihilangkan oleh boneka abadi ini. Boneka abadi ini tampaknya bahkan lebih kuat darinya. Jika mereka bertarung, dia, Xiao Li akan kehilangan muka untuk aliansi abadi Daopil. Tidak heran bahkan Lun Kai tidak berani menyerang. Dia segera menyerah-menyerang Mo Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya ke arah pria berjubah coklat itu dan berkata, Kastelanku, aku tadi bersikap kasar. Pria berjubah coklat itu jelas tahu identitas Xiao Li Dia juga mengepalkan tinjunya dan berkata, Saya harap ketua aliansi Xiao akan memberikan muka kepada kota Jurang Surgawi dan tidak bertarung di sini. Ku akan sangat berterima kasih. Kastelanku, apa yang kau katakan? Aku memang bersikap kasar tadi. Saat aku senggang, aku akan meminta maaf kepada kastelanku. Setelah itu, Xiao bahkan tidak melihat ke arah Mouji saat dia berbalik dan berjalan menuju tempat duduknya. Mouji memberi salam kepada penjagaku. Mouji tak berani menunda lagi, ia mengepalkan tinjunya dan memberi salam. Kuzu ini lebih lemah dari Xiao Dari auranya, Mouji bisa merasakan bahwa orang ini juga seorang kaisar abadi. Kuzu tidak menggunakan sikap Kaisar Abadi untuk menceramahi Mouji. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Teman Abadi Mo terlalu sopan. Jika sahabat Abadi Mo tidak keberatan, saya dapat mengatur agar sahabat Abadi Mo duduk di baris pertama." Mouji baru saja meminta Lun Kai dan Xiao untuk pergi, tetapi mereka berdua tidak melakukan apapun padanya. Meskipun Kuzu tidak begitu mengerti Mouji, dia bisa merasakan bahwa Mouji bukanlah orang yang sederhana. Jika Mouji tidak ingin mendirikan sekte, dia akan menolaknya dengan sopan. Sekarang karena dia ingin mendirikan sebuah sekte, dia tentu harus meningkatkan reputasinya terlebih dahulu sebelum dia dapat meningkatkan reputasi sektenya. Selain itu, ia juga ingin mengenal Kaisar Smith Susuren. Kalau begitu, terima kasih banyak, Kastelanku. Mouji tidak berdiri dengan hormat. Melihat Mouji menyetujuinya, kesan Kuzu terhadap Mouji pun meningkat. Sejujurnya, tidak mudah untuk duduk di baris pertama forum pertukaran ini. Kadang-kadang, meskipun diberi tempat duduk, Anda tidak berani duduk. Mowuji berani duduk di barisan pertama, yang berarti dia sangat percaya diri. Sahabat Abadian, terima kasih banyak untuk saat ini. Aku adalah Kaisar Pil tingkat 7 kelas terhormat. Di masa depan, jika kau perlu meramu pil, kau dapat mencariku secara langsung. Sebelum Mowuji pergi, dia mengepalkan tinjunya ke arah Yan Wei dan mengucapkan terima kasih. Ah, terima kasih banyak, terima kasih banyak, meskipun Yan Wei adalah raja abadi, dia sedikit emosional saat ini. Mouji lah yang meminta para murid inti Istana Daopan, Kaisar Agung Lunkai, dan Kepala Sekte Aliansi Abadi Daopil untuk kenyahlah. Ketiga skrum tersebut menunjukkan betapa kuatnya Mouji, dan dia benar-benar ingin berteman dengan orang seperti itu. Tidak, bukan itu inti permasalahannya. Inti permasalahannya adalah bahwa Mouji ini adalah seorang Kaisar Pil tingkat 7 yang terhormat. Apakah dia harus begitu menantang surga? Sahabat Abadi Mo adalah Kaisar Pil tingkat 7 yang terhormat. Kuzu, yang telah menebak latar belakang Mouji, juga bersemangat seorang kaisar pil tingkat tujuh yang terhormat pasti akan menjadi kaisar pil tingkat delapan. Mengingat usia Mouji, masuk akal jika dia menjadi kaisar pil tingkat sembilan. Dia juga mulai mengerti mengapa Lun Kai meminta bantuan Mouji sebelumnya. Selir kesayangan Lun Kai sedang sakit parah, jadi dia pasti meminta Mouji untuk membantunya meramu pil.